Ini dia saat kita akan menyaksikan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Tengku Haji Yusri Butih, sekaligus menutup dengan doa. Kepada Tengku kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina Muhammadan khataman nabiyyin wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي أرسل هذا الرسول الأمي رحمة للأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المعظم اسمه ومعنى عند الله والمتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الهداة المستبشرين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Allahumma rabbi surahli sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa farqana min ba'dihi tafarqan ma'suma wa la taj'al lahumma la tada'afina syaqiyya wa la mahruma. Mari sama-sama kita persembahkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam yang berbahagia ini dengan rahmat dan nikmatnya kita telah dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka menyukseskan acara penutupan sayembara sekaligus kita menyemarakkan peringatan Isra dan Mi'raj dengan agenda dakwah. Mudah-mudahan peringatan ini semua yang kita lakukan selama ini sampai malam yang berbahagia ini mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk Nabi yang kita cintai. Tentunya beliau merupakan sosok yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad merupakan tauladan umat hingga akhir zaman. Untuk siapapun juga, beliau selalu cocok untuk dicontohkan dalam hidup ini, baik dalam sebagai individu, kita sebagai pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin umat keseluruhan. Beliau adalah satu-satunya contoh teladan yang mendapat jaminan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam rahmat sejahtera kiranya Allah selalu limpahkan kepada keluarga Nabi dan para sahabat. Juga mudah-mudahan Allah selalu limpahkan nikmat dan rahmat kepada semua alim ulama, guru-guru kita baik yang telah mendahului kita maupun para alim ulama yang masih hidup sampai saat yang berbahagia ini, merupakan lampu penerang keagamaan di alam jagat raya ini. Alim ulama, guru-guru yang berdua mandung, abu-abu yang mulia, yang kami hormati Camat Kota Alam beserta seluruh unsur muspika yang hadir, terus kepada yang mulia imam besar masjid, imam mukim, pimpinan kampung, kepusi, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, adik-adik ulun-ulun, para pemuda dan pemudi kampung Brawe, panitia pelaksana, terus kepada para duhabut yang baru saja dilantik, selamat. Kemudian kepada Bapak dan Ibu semuanya yang hadir malamnya benar mentulia dengan ceramah agama bacunyo hanali panjang tak penghormatan untuk aku abdi wate ya.
Kita hormat mendung bina yang hadirnya, dia wajib wajib. Jadi yang lain mohon maaf saja ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ya. Jadi mohon maaf ibu bapak yang berbahagia. Terima kasih dan tentu saya juga pasti dengan sila. Berarti jadwal ceramah dia tinggal si dengan sila itu dua kali dengan si dengan sila akan selesai. Jadi mohon bersabar di tempat duduk mangan eh. Lebih lebih duduk lagi lagi ibu nyoduk mendung ketika nyerba rebah dengan. Dia ada kursi lagi, nak jaminan buku yang berubah, minta dengan kiu lagi. Jadi ini pegah abah nanti, ya, dia pegah yang mungkin mendem-mendem menuduh dalam keadaan demam. Karena capek mungkin ya, jadi di keadaan demam. Tapi karena menuduhan kami janji, dengan panitia, ya. Menuduhan hadir, mudah-mudahan dengan doa bapak dan ibu malam ini, saya sehat. Ya. Ini di demam ibu. Kedemam ia kerana memang saya sakit. Ya. Syukur Alhamdulillah. Saya juga tidak menyangka Pak bahwa di kota Banaceh, khususnya Kampung Berawi, Alhamdulillah laginya wacara dunyun kumlia agama Allah. Semoga Allah membalas di sini dan di akhirat nanti. Terima kasih banyak. Lalu Tuhan terharu dengar dari tokoh tanya bahwa Kampung Berawi juga Kampung Syariah. Alhamdulillah yang baru juga Kampung Syariah. Semoga saja semuanya menjadi Kampung Syariah. Syariah sebab punya syariah Islam untuk dua kampung yang lain putra dan bunda. Ya kan? Yang kemudian semuanya ya. Barangkali menjadi model dulu ya sempur untuk diikuti oleh yang lain. Tentunya siapapun yang dilihat ya semuanya punya syariah. Karena kita orang Islam. Kalau Islam begitu mengucap dua kalimat syahadat itu sudah Islam, maka wajib di atasnya segala aturan yang ada dalam Islam. Isyhadu an la ilaha illallah wa isyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu tauhid kita begitu Pak. Tapi ada tauhid-tauhid yang lain, barangkali enggak begitu, mungkin ada perbedaan, tapi tauhid kita begini. Tauhid agama yang diajarkan oleh Nabi kita, oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, begitu mengucapkan syahadat kita sudah Islam. Begitu sudah Islam, maka baru di bawahnya wajib salat ya. Salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya itu setelah pengakuan ini, setelah mengikrarkan syahadat, pengakuan lidah dan hati manusia berkomitmen dengan ikhlas tulus lillahi ta'ala seraya ingin melakukan apapun perintah Allah walau itu berat sekali, namun kita meyakini itu benar walaupun kita nanti diperintahkan oleh Allah melakukan menurut kesanggupan masing-masing. Karena Allah sangat lihai dan mahir dalam rangka memerintahkan hamba-Nya tentang beragama. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, terima kasih dan saya ucapkan selamat ya, berapresiasi luar biasa kepada panitia pelaksana pada malam yang berbahagia raya ini. Anda sudah melakukan yang terbaik, semoga mendapat sambutan baik dari masyarakat, tentunya yang paling penting riga daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama sekali perlu kita ingat pada malam ini di awal mukadimah kita menjelang pidato Islam Mira, pada dasarnya kita ini sebenarnya tidak ada. Semua yang ada di dunia ini pada dasarnya tidak ada, kemudian ada. Ya, pada dasarnya manusia ini mati kemudian hidup, lemah kemudian kuat, hina kemudian mulia, buta kemudian melihat, bisu kemudian mendengar, tuli kemudian mendengar, bisu kemudian dia berbicara, hina kemudian mulia, miskin papa, hina kemudian menjadi kaya raya. Siapa yang memberikan ini semuanya? Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya hamba itu ya, dia mencari tahu setelah Allah memberikan kepadanya nikmatnya jadi manusia, maka dia akan mencari tahu siapa yang menciptakan dia sebenarnya. Inilah butuh tauhid dalam hidup ini. So yang puji lo, dari mana saya datang, akan kemana saya? Ya, min aina ila aina. Daripada homja. Homja itu apa? Kita duduk, kita berdiri, kita berjalan, kita berbaring, kita tidur. Pada hakikatnya manusia sedang berjalan. Sambunglah. Berjalan. Bukan berjalan, berjalan. Berjalan menuju ke mana? Menuju alam barzakh. Menuju kematian. Jadi nak ulang pulang, menyewaikan pulang pulang mati saja. Mau ulang ia mati. Saya ingin mengingatkan kita, ya, di sela-sela kesibukan, kegembiraan, kegirangan dan sebagainya,
kita harus termotivasi untuk ibadah kepada Allah. Mana tahu malam ini juga kita meninggalnya. Coba tunjuk tangan, siapa bisa menjamin masih bisa melihat matahari pagi besok bangun? Coba tunjuk tangan. Ada yang berani menjamin? Ada Pak, saya sendiri nggak berani. Ini orang nggak berani, lu tunjuk jamin semua belum dia mendahulu gitu. Kadang cuma melangkah. Ya? Karena meninggal dunia itu persoalan ajal, bukan usia. Iza ja'aluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ini kepada pemuda-pemuda saya, kepada adik-adik saya yang saya banggakan, para pemuda dan pemudi. Ini penting sekali untuk kita ingat, adik-adik, mbak mbah ayah berbahagia. Kenapa demikian? Karena sansani pemuda uno. Kakeknya di rumah umum ketentu dua tahun belum meninggal. Ini yang baru 20, jadi tidak tahu dia banyak. Bukan dia kakeknya. Ya, kita hakikat belum tahu. Ada orang yang sudah sakit sampai belasan tahun, umumnya sudah 100 lewat. Sakitnya saja, ya, sudah 15 tahun. Begitu ada pengumuman di masjid tentang orang meninggal, orang pikir memang bapak itu yang meninggal, pada yang lain. Benar tidak? Makanya buat ingat mati. Maka segala mati, persiapkan diri Anda. Lagi yang kita nyawa. Ini bulan depan ujian anak, ini jauh hari dia sudah persiapkan diri kan. Anak-anak pinter belajar begitu ya, tiap hari rutin belajar. Begitu nanti datang ujian dia siap, tidak merasa grogi. Kalau dia nanti di kelas dia disuruh oleh gurunya, kamu duduk di depan kelas, tidak ada masalah dengan anak yang siap. Tapi lain kalau anak yang tidak pernah belajar, dia sebaiknya duduk di belakang supaya minta mudah minta bantu kawan nomor 1, nomor 7, nomor 13 dan sebagainya. Ya? Demikian juga kita meninggal dunia, kita siap tiap hari ibadah, rutin ibadah kita lakukan. Kapanpun kita mendapat panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara surga dan neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita sudah menunaikan, sudah melakukan kewajiban. Ini apa dia mesti siap, setiap saat siap. Maka malamnya lebih hidup dan berhati masalah salat. Kenapa? Karena intinya kan salat. Kalau selanjutnya ada ulang tahun salat, rasa semuanya. Kalau salat tidak benar, yang lain enggak diopen oleh Allah, enggak diperiksa ibu. Sumayang, suruh semalam lima mati, satu hari kita kerjakan lima waktu dalam satu hari ya. Lima waktu, lima mati, si bulian, hebdo mati, satu tahun dibakalikan lama sama dengan 1800 waktu salat. Coba bayangkan kalau ada anggota rumah tangga kita yang meninggalkan salat, tidak salat, begitu dia sudah balik, sudah mukallaf, dia tidak sholat selama 5 tahun, ibu. Kalikan dengan 5 waktu satu hari. Alhamdulillah. Dengan apa kita tutupi ini nanti? Makan satu hari 3 kali. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Coba cari, tidak ada. Makan satu hari 3 kali. Tidak ada dalam hadis. Boleh makan, boleh tidak. Mau enggak makan, ya terserah. Tapi sembahyang sirul simalam 5 waktu, ini ketentuan agama. Kok orang makan jadi 5 waktu, salat jadi 3? Hah? Ini bapak pun lele. Ilung ke lampu, gelung si kau terutama. Dia kau terutama. Salat tambah 2 rakan aja dia gak mau. Dia semuanya mau beri tambah 2 rakan. Zikir, zikir, hamdame, sibuk. Alhamdulillah. Ini bahan renungan untuk semua, termasuk untuk pembicara, untuk yang dengaran, untuk ngomong juga begitu. Kaya belum meninggal dunia, persiapkan segala sesuatu. Ya belum tanya mati. Ya gota walam kubu. Bu yakin tak ibadah, baik ke dunia melu. Yuk kau tahu apa Tuhan, burajin tak ibadah, sembahyang wahirakan dunia nyoti pudaya. Senda gurau semata, ibadah wahirakan sembahyang. Maka bapak ibu yang berbahagia, dalam hidup butuh ilmu.
ilmu menuju kepada kebenaran, iman menuju kepada ibadah. Apabila seseorang manusia beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang manusia nilai imannya 5, mustahil nilai ibadah 6. Itu maksimal nilai ibadahnya 5, bisa jadi kurang 4, 3, bahkan 0 hari berbahagia, karena imannya ini 5. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang kami muliakan, maka ilmu menuju kepada kebenaran tata cara ibadah butuh ilmu pengetahuan. Kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam agama ini tanpa ilmu? Maka kalau tidak ada ilmu, dia tidak sampai kepada agama, apalagi kepada iman. Maka bapak dan ibu yang berbahagia, cara-cara ini dah diantara sekian banyak cara yang kita lakukan, termasuk yang kada bukan di dunia bunda-bunda dan masyarakat, ya, festival Qur'ani nyo termasuk gana nengtayo, tanamkan keimanan kepada anak-anak. Nempurnawa nengin ibu, nempurnawa agama akan. Besok kita semua akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang laki-laki dalam rumah tangga, dia membawahi keluarganya, dia pimpinan nomor satu dalam rumah tangga. Ar-rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun ar-ra'iyyati. Seorang laki-laki merupakan pemimpin dalam rumah tangganya, maka nanti ada tanggung jawab di hadapan Allah. Yang kedua, ibu dalam rumah tangga orang nomor dua. Al-mar'ah ra'iyyah fi baiti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyyatiha. Udah Nina merupakan pemimpin kedua dalam rumah tangga setelah suami. Saya ulang sekali lagi, ibu merupakan pemimpin kedua dalam rumah tangga setelah suami. Kalau dalam agama nggak bisa macam-macam, nggak bisa nanti ibunya naik jadi nomor satu, bapaknya turun jadi nomor dua. Alasannya apa? Karena masalah eselon. Bapaknya S2, ibunya S3. Raya ilmeurinya. Lantas di rumah tangga ibunya jadi nomor satu, nggak bisa. Itu dunia, akhirnya nggak boleh. Ini agama. Kalau begitu agama, kita bukan orang sekuler, nggak bisa pisahkan ini. Dalam rumah tangga walaupun suami hana jat pula, sementara ibunya jadi camat umpamanya, maaf, ya, bukan camat malam ini. Ya. Ibu juga harus menghargai suaminya walaupun dia enggak tamat SD. Siapa suruh menikah sama yang enggak tamat SD dulu? Yang pegang ujian akhlak. Ya. Mana teladannya? Mana contohnya? Apa dalilnya? Khadijah orang kaya sekali. Khadijah orang paling cantik terpandang di kota Mekah. Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam ummi. Tahu ummi Bu? Tahu ummi? Bukan ibu. Muhammad Nabi kita yang ummi. Tahu ummi? Ummi artinya Nabi Muhammad cannot read and write. Nabi Muhammad enggak bisa membaca dan menulis. Nabi Muhammad hanya membaca, hanya menulis. Tetapi tidak direndahkan oleh Khadijah yang kaya raya itu, yang terpandang, yang cantik luar biasa. Itu teladannya. Memang itu perintah Allah dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ya. Suami seseorang dalam rumah tangga must be number one in your family. Mestinya dia nomor satu dalam keluarga Anda, bukan nomor sekian. Ini perlu kita apa kita angkat selama ini, karena kita modern terus, agama tinggal. Pulau na bapa TV yang pojok ulang agam karena urupu eh derajat urina luar biasa ulang agam don lagi perpetuan. Bukan enggak boleh perempuan naik, ya boleh, tapi bapaknya naik juga. Kan haji ibu, ya boleh. Wanita berkarir, ya silakan, enggak ada masalah. Jamur dunia dia enggak murah. Boleh, tapi jangan Anda menggantikan posisi. Bagaimana layaknya Anda wanita, ya wanita begitu. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia yang dimuliakan, ya. Kembali ke bagian yang mulia. Jadi kemudian manusia di hadapan Allah nanti ada 5 tingkatan, Pak. Ini di sinilah nanti kita mulai,
Ya, kita akan ngomong sedikit masalah Isra dan Mi'rajnya Nabi nanti kalau kita punya waktu dan saya sehat, Ibu ya. Jadi nyoni ingatlah waktu ini. Manusia di hadapan Allah pada hakikatnya nanti ada 5 tingkatan. Yang pertama sekali adalah manusia itu tingkat binatang. Itu di hadapan Allah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Semoga semuanya terlindung dari kategori ini. Tingkat binatang. Ayub, yang namanya binatang itu hukum gak tahu dia apapun dia kerjakan, hukum rimba. Aturan hana sapuan kan ini, ibadatan sapuan binatang. Masalahan kami yang dia jauh lain itu, leh. Kan binatang. Ini kan ada mau nak besok dulu, binatang. Memang begitu kok. Kambing, ibadah upadah itu, tidak ada masalah namanya saja binatang, statusnya tidak berapa bu. Kalau binatang itu mengambil hak orang lain, itu statusnya tetap binatang. Kalau kambing lembu itu beol sembarangan di jalan umum dan sebagainya, ya, tidak akan ada orang tanya, ini beol siapa ini? Nah, merupakan ilmu wajah dan orang tanya, ya sebuah mana soalnya, angkat saya binatang. Tapi kalau manusia beol sembarangan, orang tanya, sebuah mengapa manusia itu ya manusia, ya kan? Nah, mana yang dikatakan dengan manusia? Manusia itu dalam diri manusia ada tiga tempat diberikan oleh Allah SWT. Yang pertama adalah tempat letaknya hati manusia. Itu satu bagian. Yang kedua pada manusia itu ada tempat letaknya lidah. Yang ketiga adalah tempat satu lagi di mana tempat anggota zahir yang dinamakan dengan jawarih dalam agama. Inilah manusia yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini manusia ini yang mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kambing, maka binatang tidak ada panggilan untuk ini, maka dia bebas hukum Bapak Ibu yang berbahagia. Ya? Kambing, dalam jaga jalan. Rumpuk rumah masyarakat, terbuka arah, tidak mau kayu rumah. Kambing, ya begitu. Lanjut ya, terus. Lanjut ya, apa? Mereka tak apa, kambing. Kambing, rumpuk kambing, kambing. Lulang tegak-tegak, kadang nampu masa cek, berawi. Mereka lewat kambing, ni baju bunga tanya, rumpuk bunga, ya apa kambing? Maka rumpuk kambing lah, ya kambing. Kan kambing, kambing, rumpuk kambing, kambing. Mengapa? Dia kan tidak punya pendidikan. Iji kan aja sebulan. Dia kan tidak tahu bedakan mana yang punya dia, yang bukan punya dia, yang berhak dimakan, yang tidak boleh. Tidak tahu dia. Dia cuma punya insting. Biar bisa bantapan roh limau. Barita mau limau, ya baju, ya baju, bungong kayu, kata tak limau. Ya udah tak limau, kalau limau limau. Fakih banjir, tangkap dia punya debu. Maka cari yang punya ya nurempor tempoh tadi. Yo kat rumah aku di kampung kedua ke bapak kedua di PR, hang kedua di PR kampung waktu. Yo yo kibat nak kanun, gimana kanun di kampung? Yo kayak maju pada yo yo. He hektar abe. Bayar. Ada ketentuan, kan ada kanun di kampung. Yang mana masalahnya? Itu eh bapak jalan be ni apo rumah kau. Mana aneh yang kita memang demikian kok. Ya kan? Yang aneh baru rumah ni tu eh tu semu yang mana? Lu kata yang kerja kerja pelan. Itu yang pertama sekali ya. Ya, nak kurang kepanjang dah ibu. Minyak dah kepanjang habis untuk memiliki. Ya. Yang kedua adalah manusia di sisi Allah nanti dalam pandangan Allah tingkat setan. Yang namanya setan sampai kiamat pun dalam kondisi apapun dia tetap setan. Dulunya ibu diberikan kesempatan oleh Allah SWT karena dia minta kepada Allah. Pada saat dia diusir oleh Allah dari surga Allah, rupanya bukan untuk tobat dari kesalahan, justru untuk balas dendam. Itulah setan. Maka berulang-ulang ayat Al-Quran Allah katakan dalam Al-Quranul Karim Bismillahirrahmanirrahim innahu lakum aduwwun mubin. Berulang-ulang Allah katakan, ingat syaitan itu musuh kita. Maka kategori yang kedua di hadapan Allah, manusia tingkat binatang. Mudah-mudahan kita juga terlindungi. Yang ketiga, yang ketiga nantinya manusia di hadapan Allah tingkat insan. Insan adalah tempat salah dan lupa. Ya betul. Drone manusia, lo manusia, drone aduo, lo aduo, drone salah, lo salah. Ini namanya manusia. Nah aduo, bukan Nabi. Insan itu tempat salah dan lupa. Ini kategori yang ketiga. Yang keempat,
Yang keempat, manusia di hadapan Allah nanti tingkat iman. Maka Nabi dalam hal ini mengatakan, hendaklah kalian saling mengingatkan. Apa maknanya? Maknanya adalah orang beriman pun cenderung salah. Maka skala kesalahan orang beriman itu lebih kecil dibandingkan kesalahan yang dilakukan oleh yang namanya insan. Insan lebih dominan salah, tapi orang beriman masih salah, tapi salahnya tidak begitu besar dan banyak salahnya dibandingkan dosanya insan. Ini tingkat iman Bapak Ibu yang berbahagia. Ya. Yang terakhir, manusia di hadapan Allah nanti tingkat hamba. Ini posisi yang paling mulia dan paling tinggi. Hamba. Menjadi hamba lebih kurang ada dua syarat. Yang pertama sekali, hamba tidak boleh syirik. Kalau syirik, maka dia bukan hamba lagi. Tidak pernah boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita baca begini, Ibu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak sembahyang enggak bukan sama Allah. Terpujuk nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya salat lo, sesungguhnya ibadah lo, ya Allah, hidup dan mati lo, karena lo ya Allah Tuhan semesta alam. Hanya serikat baginya Allah dengan sesuatu apapun, tidak ada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan oleh Allah untuk itu, untuk taidikkan bahwa hanya sekutu bagi Allah. Wa ana minal muslimin. Dan ulun tuannya termasuk golongan yang muslim. Alhamdulillah. Selalu kita baca dalam salat. Maka dalam praktek, sesuaikan dengan apa yang anda ucapkan di dalam salat. Ya? Jangan menduakan Tuhan. Menegakkan, membuat Tuhan jadi rame. Nah, Pak Mamplam, si Pak Rayu, di Lampung. Di Merumpuk, Pak Mamplam, kata ngok, singgok, sakit. Iya, doang pelang susu orang pelang deh, orang pelang deh, kata baksa doang, gak agak gua pulu kurus banget, punya pelih kubi karena udah ada, gua mana, boy di monyi mana, sabun mana, iya demi, gak nari berdeh mana sabun mana, gak ada punya mana, mana, panggang, kena, gak ada, iya demi, duh, kubu gak ada, gak ada baksa lintah, mantap, tanya, walaupun kamu dari yang berdua, tanya, mantap, nah. Kamu dengar yang lu ada yang mendengar syirik hari berbagai, ya? Itanya salah hari kalau salah mengenal keliru. Kon yang bak syirik, tak bukan syirik. Ya hanya syirik, tak bukan syirik. Udah ya, aku buaya, ini orang dia akan bukan syirik, salah tak? Iya dia ramah aku buaya yang luar nak yang penuh sahabat Allah, bukan penuh saya. Kan syirik. Alek pak lu ngebut dong. Alek ya dia bak meh ngebut. Nyanyian syirik ke jis. Ya aku buah nak syirik. Yang syirik ya alek ya peng baru mati yang bu. Ya pegahai pak ya. Ya benda eh gede ada dong lebih pegahai lagi. Ya yang syirik. Dia dah aku buah dapat jaya sih baru syirik. Itu salah. Maka ibu mengaji wajib. Maka memilih tempat pengajian wajib juga. Harus selektif. Ya, Bapak dan Ibu sekalian berbahagia yang lu tuan muliakan. Terus hamba itu harus benar. Ini syarat yang kedua menjadi hamba. Pada dasarnya, pada secara sederhana, makna Tuhan itu adalah pengatur. Maka hamba Allah itu, manusia itu diatur oleh Allah dengan aturan yang ada dalam syariat ini, dan dia menjadi manusia yang benar karena dia bisa diatur oleh Allah. Ketika dia bisa diatur oleh Allah, oleh pengatur, maka manusia itu menjadi orang yang benar. Inilah hamba. Posisi hamba itu ya, kalaupun dia nanti ada salah, maka dia turun tingkat satu tingkat ke bawah. Kalau salahnya masih kecil, maka dia turun kepada orang kategori beriman. Dia dengan iman yang ada masih dia bertobat, maka kembali kepada hamba lagi. Yang berisiko sekali adalah posisi insan, karena di bawahnya adalah setan, bahkan binatang. Na'udzubillah. Nyobuk-nyobuk limong bohnya, yang boleh tak jangkan oleh yang gede di awal dengan dunia awal. Karena masalah lain, yang boleh dengar oleh pemecah. Tidak ada yang ingat, posisi mana saya? Batlu. Ya.
Minyak model baju-baju ngedang di Eropa, baju-baju le, jauh le, ya kan? Ngerumah tangga, le, ibadat dan sebutan, ya, posisi yang purno. Awalnya, oh, baju-baju dari itu. Maka ibu yang berbagai lalu tuan himbau lewat adanya, non himbau rohnya. Dan lu ngajak lu yang pribadi. Pakai EU. Ya na EU, mahal aja tak pegah, mahal aja. Pakai ini, ya meh, dia tak melakai. Padahal yang melakai, hari ini tak lah, EU. Mahal aja pegah, kan? Ya na dia EU, ya na nama salah. Ya. Kajiannya. Jadi mangga membantu kan gue bukan kan macam-macam lah kayak tapi mangga membantu suara. Ya ibu yang lupa ngan lecim pak. Ya. Nah, jadi bukan memberatkan panitia. Ya mana nama setelah. Mana lagi tengok. Bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya. Maka lu himbau kepada mandu-mandu ya bu. Salah. Wadah murid suara adzan ada di Masjid Ibrawi. Ada di Masjid Ibrawi, ada di Kepedalam, ada di mana-mana, ada di kampung saya, ada seluruh dunia. Di tujuh benua ini Allah tempatkan hambanya. Nanti nanya, Allah tempatkan manusia di tujuh benua. Maka Allah telah memerintahkan hamba itu, tujuh panca indera itu harus selamat dan mereka ibadah menuju Allah SWT. Ketika tujuh panca indera, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, maka dia selamat daripada azab yang tujuh. Ketika dia sudah selamat daripada azab yang tujuh, maka insya Allah dia akan bertemu dengan surga yang delapan. Dimulai dari benua Asia yang terakhir sampai ke benua Antartika. Itu semua ada suara ada di mana-mana, meskipun ada tempat-tempat tertentu yang golongan minoritas. Maka perbedaan waktu inilah yang kalau kita bikin kalkulasi kita hitung dengan cara sekali tidak ada detik yang kosong di bumi Allah ini daripada suara azan setiap saat. Nyum yang duduk kali-kali berbeda. Ini azan selesai salat mulai azan di sini. Kita lihat saja yang dekat Pak jam berapa salat maghrib di Jakarta. Kemudian jam berapa salat maghrib di Medan, terus lagi sampai ke Aceh, di Sabang, di ujung Aceh ini, Aceh Selatan jam berapa, beda lagi sedikit waktu. Di daerah India jam berapa, daerah Kolombo jam berapa, bahkan sampai ke daerah Arab Saudi sana jam berapa. Pergeseran waktu inilah Allah menginginkan hambanya di bumi tidak ada di yang kosong di sini, di dunia ini, untuk menyembah Allah karena memang tidak Allah menciptakan kita untuk itu Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri kepada aku. Liya'budun bi makna yasjudun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini bukan hakikat penciptaan. Menyembah ibu bapa yang berbahagia mengirim suara ada di kumandangkan tanyalah pada diri masing-masing ini jam-jam begini layaknya saya berada di mana. Allahu Akbar Allahu Akbar. Tidak ada yang besar di lain kecuali Allah. Seorang bapak pimpinan rumah tangga yang kebetulan cepat pulang ke rumah, beliau sudah siap mandi dan sebagainya, mengingatkan istrinya, istriku, iya pak, itu suara azan sudah dikumandangkan. Mari matikan suara di televisi, minta maaf sama TV sebentar. Mesin jenderal itu enggak bawa mesin jenderal mati itu tak meninggal. Kemudian ibu memanggil anak-anaknya, anak-anak ibu semuanya, ya bu, ya ma, bondo anakku. Yang kena contoh keluarga insyaAllah yang akan masuk juga. Petua ikaman pun saya diurinan ke bapak-bapak, bang jalan-jalan ya. Hal kacana, bukrim, syekat dengan kepeliharaan. Bang, dapat masalah ya. Ulang daya daya bambang kau ada di doang ya no. Ayo lah bang. Alah adik di semuanya punya alah semuanya kan bisa di jalan. Aduh omri abang Iman di ubang di isinu ni di bawah da abang abang ya abang semuanya le. Iku lo kita kena pilih adik yang kino di goda Iman abang. Lu sampai aja bang lu buka dulu besar bang jaga anda abang. Nanti mampu belum barang-barang lagi yang cek itu. Alah gak jalan yang berdua berindun. Sasai langit badan primu kelam, sasai jadi duduk eh iyo ini pergi. Macam-macam tu. Yang kini terunggi di mana seorang pria. Dari ibu-ibunya juga, yo menolong selamat dan mudah. Wadah murid yang mandu-mandu naurus ibadah. Urunya Alhamdulillah, tapi yang positif kita tetap memandang positif Pak. Saya berjalan seluruh Aceh.
hampir setiap daerah, hampir semua tokoh mampir duduk. Alhamdulillah. Ini berkat usaha dan doa kita bersama. Tapi kota Banda Aceh, nama penuh-penuh tokoh luar negeri yang berat. Yang mungkin anak-anak itu suara milik. Yang dua hebat, menyentuh modal lagi di bumi tua. Pikir aman dulu. Mudah-mudahan kampung berapa itu kampung sana, berlebih penuh harapan. Tokoh kayu harapan bapak dari DPR, ibu juga, Pak Gusi juga. Untuk dia menjadi model atau sampel bagi yang lain. Mungkin dia itu dialah Pak Indi yang bahagia, maaf. Ini adalah kebanyakan yang berbeda ya. Hajar juga banyak di sini. Coba tanya, bagaimana di Arab Saudi? Begitu ada dimandangkan semua mal untuk kegiatan anak-anak. Ya, mal menu mandum itu. Kemudian salat maghrib bersama, kemudian buka lagi, kemudian azan lagi, tutup lagi. Tidak ada masalah, sudah biasa kok. Di gedai dan ruang gedai yang lain terlalu memakai, nyolak ilang boleh. Nah, yang maghrib, dengan pesan kubi, kayak kamar. Lompar-lompar, nah, ya, 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 kubi, pak. Tengah maghrib, dah, lagi kubi. Ini kata yang, kubi punya adik, kayak adik, iya, maghrib, pak. Hai, nak dah, kubi. Tadi yang mengangkat. Bukan kebahagiaan gue, namanya iya. Coba namanya itu, saling menghormati di antara kita. Walaupun ada orang golong tak boleh semayang. Mungkin ya, mungkin ada orang golong. Nah, yang golong boleh semayang. Hormati orang lain salah. Ini lupa, lu boleh tahu, tuk langgir, tuk langgir, tuk langgir, lu boleh tahu. Dan pernah lu kalah dalam langgir, yang kau dia kata kamar, bui dia. Bukan pakai dong, lu pernah berhuduk, bapak nekrum, tuk langgir. Yang tu saya dewan di Aceh Timur daerah pedalaman, daerah terisolir sana, ya. Daerah yang terdapat penajik hampir daerah terisolir ni saja. Bahkan na daerah apa di kampung dusun mulia apa dusun mulia kampung Sido Mulia kalau saya tidak salah. Jadi dusun Tanjung Mulia, Simpang Keramat. Ya, jadi sempat lokal dan na sebuah rumah sulah Aceh Timur. Lagi dapur kini, mana tu? Idung sudi, kemudian dia bilang, ya Allah, dungno melimpah ruah pengecek. Anak dong tau ni. Dan dia lihat 2 juta, ada 2 juta dalam dengan kaya, anak dong tau. Duh, pengecek, duh. Mutu meja kata banyak. Jadi lu pernah lu kalah laut dia dari mana-mana, lu kalah laut dia. Wadah, kai pakai kemana? Bui, anak aktivitas. Bunuh kerekrok, kerekrok. Udah yang bawa kembawinnya. Ya, buat dia kerekrok. Awanya orang dulu. Itu awanya, awanya lah. Habis susuk saya. Saya lihat gak ada lagi suara. Luncok HP, dong-dong. Rupanya pun. Kayak, dong. Anak ini ringnya menang, nah tujuh. Seolah-olah mamanya itu ngomong sama anaknya. Nah, kita berhenti sebentar ya. Jangan ada aktivitas. Jangan jalan dulu. Emangnya kenapa, Mak? Orang lagi salat, nak kita hormati mereka. Boleh juga, Mak, ikhlian yang bui. Seolah-olah mereka ngomong demikian. Bui sukses mendidik anak limau, anak bui, mana limau je ke bui. Kita nyona anak limau je, kurang leh je katanya tu apa. Na'udzubillah. Mantap rugi tu ye nan urang yang ke bui bermain di pok kena ada udah ape nya urang pok bui cinyu urang pok bui bui iya he cika kena ada udah ba baru urang pok bui nya kamu gesing bui saruk mengendau maka inilah bu sekarang dekadensi moral itu terjadi luar biasa sekali menyangkut agama anak pun bayar. Mana agama ada pegawai dulu? Mana agama ada pegawai dulu? Nggak punya terhanyo, punya terhanyo, dia nggak punya terhanyo, maka nggak dulu. Dan kalau lu punya terhanyo, punya terhanyo, instruktur mesti cuma. Urubi punya terhanyo, nggak begini deh, wah, kayak gue, itu hakim, no. Mana agama ada di sini, urubi? Yang penting mental itu harus sehat. Baru pembangunan fisiknya apa sehingga yang dibutuhkan sekali adalah pembangunan mental spiritual kemudian baru fisik material.
apabila urang naga jiwa naga mental nepugat pembangunan dengan ruang dalam nangro dalam kampung buka irle le urang jiwa ka buka wese umum di kampung itu ai hairah jiwa naga lepasang lampu dalam kampung jiwa naga di roh dewa jiwa le rohani tadi tapi dia mental ka okey. Oh ini penerangan dari pemerintah kita. Alhamdulillah kita pelihara sama-sama. Kita jaga baik-baik sama-sama. Kan ini kepentingan tugas kita bersama. Kejok ke rakyat, rakyat wajib menjaganya. Nya WC umum, ya kita pelihara sama-sama lah. Nya munam, nya mental kakak. Nengkalan lupa jalan, nengkalan sepanjang jalan pak. Nah yang bulu. Kaca, ya kena bapak kolam-kolam. Nya pijau. Kena rambu-rambu, apa ni jalan pak yang berbuat dari plastik yang warna kadang hitam dan merahnya supaya berjalan malam kan nampak jelas bu ya, itu pun dicuri. Subhanallah. Tak pre-pre celeng masih gitu kan? Ya cek kanan sih kan? Mudah-mudah di Berawi enggak lah. Di Berawi nanti. Tapi kalau di Berawi, saya yakin bukan orang Berawi. Orang luar, bu Berawi-Berawi no. Ada uru-uru yang terbayang, mainnya ada kering-kering, pada kering-kering lagi. Mana ada Honda MG, kita urang dong. Kok ada Allah Akbar, Dedu, Dahi Aki, Kain Dibi, ya Jodha kok. Maka nari pungan yang masih, pungan suara jati lah kok. Padi semayang, madam, cipat curi ya semayang. Yang kejadian hukum yang terperlakukan hukum Islam lagi di daerah, asal itu ada kok, kok jero. Sangat sama penyuri. Mereka ada yang buka-buka melanggar hak, mau sepul. Him, ho, mau sepul. Ada-ada kau baju, urung-urung gede di poh, mati, dijok harta-harta, mantap tegak melanggar HAM. Kalau memang ada pencuri yang kita pertontonkan, kita katakan melanggar HAM. Artinya dia kan sudah melanggar HAM orang lain sebelumnya. Wah nakai dia, bukan hanya jahat. Ini kan takkan nakai melanggar HAM, kok. Bulagi dia tak baju, icu-icu. Kau jerawat nun, icum jolam, kau jerawi, icum jolam, kau kaki nun, icum jolam, kau kaki wi, balik ke timpan di duit. Niat dia pelajaran bagi orang yang ketika kadang jerawat mendadak kau, kayak gula jerawat je. Ya udah, hei kata kau, yang lain kenapa denganmu? Aina insiden itu, insiden lah. Paling nak kujuan dan kuimu. Ika juga kurang aja ada dan kuimu kuju. Merah nak kuli, gaya merah kuli. Dia kau kuli, kau dah hordan kuimu. Mak kok kayak kau dia itu milik pungda. Terus rupanya nak kanu dengan pungnya. Asal cuma cuma yang kalah sekar. Nak aduan aduan memang pulau kari kau tak kaji kayak kau jero. Oh mana? Oh sayang sih kan? Yang tayangnya patut biji. Iki dia begayu, iki rencana anda malam. Alah, batalkan sajalah dia. Hanya jadi hanya menculik. Hello. Nama hero takoh hero mana? Lebu ayam begayu ni, sebab ni orang dulu, sebab dulu dia sebab bos penjuri. Bukanlah rapat, rapat penjuri. Rapat paripurna penjuri. Jadi dalam rapatnya ibu kata, ikut le ketua penjuri. Mengingat, menimbang, memutuskan pada hari ini ada teman-teman kita bahwa ada yang sudah dipertontonkan karena mencuri dan sebagainya. Maka saya pikir pada hari ini dengan resmi organisasi cium-cium bubar. Hanalai pencuri kaman. Itu juga ia melanggar HAM. Hanta juga pelaku yang kerja di cium tersebut. Manok-manok kemarau merupakan cium. Ulang orang yang kau din sabu-sabu. Dumpu kada. Nyawa penyakit dari berbagai. Bapak dan ibu sekalian yang berbahagia yang belum diamiakan. Yang belum himbau menoleh. Mandung tayuk musji. Ya. Musji yang awal-awal pak maaf ya. Kadang-kadang bapak mungkin di jalan. Itu terserah ya. Tapi yang kawai kampung. Hana Allah. Musji lah. Ya musji lah. Kak Nanda mau dalam. Alhamdulillah. Musji berawai lagi. Musji kompeten. Dan menyebabkan lagi yang musji. Di urung berawai. Gadiup li Allah. Karena kaya-kaya tak berat. Karena menyelagak-lagak karmu daripada masjid, ancol, meramah masjid kau dia kira. Tapi lo kalau di dalam, Alhamdulillah. Luar biasa bagus. Memang lo kalau di dalam, saya, oh majid, oh tak masjid. Memang munaw lagi buka rumah kudapunyum Allah SWT. Nyaman ibadat. Ya? Tak sumayang, hiarkan sebuah mengurip juga. Menyawai saja, menyanyi masjid, tak ikhtikaf, gina pahala.
sumayang ramai-ramai dukung doa andanya lima maghrib karena itu juga kali ada kerja kuno anak pada boh natuke mominan ada guru di sana ya ada bude kali kalau kita tanya jawab diskusi belajar agama proses belajar mengajar terjadi ini diajak dari dulu demikian Pak. Maka orang yang menyenang pengajian Ba'da Maghrib itu merupakan lanjutan dari tempo dulu yang dilakukan oleh orang tua tua kita, oleh nenek moyang kita dulu Pak. Jamur di Aceh kemudian Maghrib Indonesia berawal. Karena dia awal gak popik begitu, sapudan, kedepi dan sapudan, gitu orang itu sih. Ino hanalele tunggu urui di kahla masjid, kau nanda buka hanalele. Karena kamu pah rupai di kahla urupi. Si malam 6 jam, 7 jam, Polde, pos tengah put, nyenda bola, poput tengah limong, wo. Pos tengah limong yang ganggu makna ni. Halo, dek, buka pintu. Sayang, buka pintu sayang. Karena ikut saya, udah ibu. Nangin, dek, bang, kai tengah put, nangin jiu. Nah, kongi, mak kok pak, nuhat wo, nuhat lu, kan gue. Ya, ini juga dia mencoba memangkah. Lu juga biasa rumah. Malam singkong kejadian, lah, mak. Ya Allah, kedua malam polde, wo. Ilo ci urung menjaga adik, ilo ci hantin ngedak, kok ada kuon dikit, kok gue? Sayang, berada banget. Ay, sayang lo bro, kok baik kau wawet tadi. Malang sih gak kejadian lo, ikut leh urinya. Mbak, nanti gue ditubuh, urinya kan saya malah fiat, urinya kan lagi di blender lah sawan. Bukadang tanpa apa itu. Ikut leh urinya, leh uraga, biuraga kami kan sabi. Hai, baik berada kado, lo ilo pun kau ingin gak. Kau gue aduh-aduh lo. Kami kata, jika tu ikhlas orang gambar, anda saja wadai jajak bagi dekupinya dekat tau. Si malam lima jiu, jiu ke si malam dua jiu, nujak ubadai, nujak saja gure dia duduk dia dengar kita. Si minggu lima malam nujak orang kupi, tapi bagaimana dua malam dua jiu. Si minggu dua malam, si jiu si malam dua jiu. Dia bawa orang kupi, si minggu lima malam, si malam lima jiu. Bah gula, bah orang pih nama telah bunyi badai, tapi dia jauh oleh limong belator, hanan sadari punya bunyi ngai wali, langsung roh dan gantor, jit agak jauh wali nyana tak butuh ibu gali urinya, tapi karena laki-laki itu kadang egois oh kakak pernah lho nyana letak kejadian yang paling sakit dan depuir ibu jaga mulipoh 8 malam sampai poput umuh habis pula tamah watai, kadang seri main situ limong. Aduh, penalti, poli maulu, watenya ni bang, watenya tengok, malang tak tu. Menangkan dengan tengok, laganya azan, langsung makin berbagai tengok. Nyom menyenang menang dengan kita, siapapun, buru dengok, buru buka, menyenang jadi menang, rugilah kita. Tapi mudah-mudahan tidak, ya. Hai pun mudah-mudahan lagi, jadian lagi. Kan? Padahal mangan tak ada semayang sama-sama, lu dah semayang, lerka, kan? Dan tadi saya kadang nazikir biar tu gayung tekor. Rasulullah juga demikian. Yang nadebi, yang mohon mati berzikir nabi itu salah pak. Itu pun dia punya alasan. Rasulullah menerima alasan dia. Bagi yang punya waktu silakan. Yang tak punya waktu pula, ya tidak ada masalah. Urusnya bapaknya nak mati. Singon tanya yang nak mati. Yang mati macam apa? Macam apa masalahnya? Masalah jik mati, mahal jik mati, kampung nanti. Yang mana ada masalah? Yang masalah kerja ram. Yang nak mati mati. Sebut nama Allah. Apabila kita menyebut nama Allah ketika kita susah, manakan ketika kita senang, waktu kita susah, Allah yang membantu, yang ingat kepada kita. Kita yang ada haji ke masalah, yang berhati haji ke masalah. Tak berhati, tak berhati. Ya, yang berhati, nontok, tak coba. Ya, yang punya karu, sebi-sebi, kerodoh, tak berhati. Ya, lega, tak berhati. Oleh itu doa itu kini mubeo. Doa pina dari itu kini doa adalah untuk only asajib dan kumashkuru li wada tak kuru bembau gayo. Ulang doa yang tanda ulang mengharap bantuan Allah swt berusaha berdoa berusaha tanpa doa orangnya sombong berusaha tanpa doa orangnya sombong berdoa tanpa usaha bohong. Madua berde. Upun aja pulang doa itu kini mubeo sejarah umum Allahumma sallimna. Tahu kalimah yang agak tak cuba dapat jalan itu. Allahumma sallimna wa sallim islamana muslimat islam kamu ya Allah wa sallim tuhidana marifatana kulubana itibadana dinana imanana amalana afwalana tuba berharta wa sallim amwalana ya Allah muslimat harta kamu kau datang rugi memetang harta makmum harta jamaah muslimat amwal kata bunda amwal
itu bentuk jamak daripada kata-kata mufrad atau tunggal itu malu. Artinya selamatkan ya Allah harta-harta kami semuanya itu masuk pada jamak. Cuma nak kata satu persatu, kena minta kan. Mahana guru Allah ya Allah dan selamat rumah undang selamat tu fi dan selamat baluna lu selamat ya Allah banyak belo selamat hape ni lu selamat hamba ya hamba ni mana ni mana ni tanpa rumah gue pun belo. Allahumma ighfir lana dzunubana, bagus lagi doanya. Wa dzunuba walidaina warhamna kama rabbayana saghira. Pak guru syik cuma coba yang guru syik ya Allah sudah 10 tahun saya berpisah dengan orang tua. Musabah kalimat ya Allah dan kukirim doa kerusik yang tersebutnya juga punya uji doa oleh duku kita cuma mengaminkan saja cukup lah kan ini menasihkan dengan iman otikal dia boleh nak berdoa saya coba jerak menjahat ramai pula benar urut nombor dekut takut bejahat tak berjahat punah saya berjahat anak so peduli di subhanallah anak so pergi ini. Padahal yang berdoa oleh Duku Imam Hana Wadih dan kedamin Allahumma ya Allah nampak pun dosa unum syikama. Kecuali Duku Imam dia baca doa buampun doa unum syikonya pribadi dia kedamin bagau. Ya nak wadih saya baca oleh Duku Imam Allahumma ya Allah nampak pun dosa ma'alun dan dosa ya lu dosa ma'awanya dan dosa ya wanya dosa ma'awanya dan dosa lu yang kelima tempat namanya muna-muna agar ibu pekan tanya bahawa pekan tanya bahawa si asapol tahu dia ibu sering saya sampaikan dalam ceramah saya umur tanya kepada Allah 60 tahun ke urang munya sadid ngomu Nabi munya sabar ngomu Nabi ibu ya ingat semuanya masuk lo umur Rasulullah kepada Allah lebih kurang 60 tahun ke urang kalau Allah, Allah sama memberikan umur kepada bapak ibu dan kepada saya juga seumur Nabi Muhammad 60 tahun ke urang pak mohon lihatkan TV malam ini. Sudah berapa umur bapak malam ini? Oh, ini kalau dijumpa udah gue istri, berarti gak pakai bonus. Ini malamnya karena 50 tahun, berarti jatah udah dia yang datang ke urodi. Oh, ini malamnya itu karena 60 tahun, dia datang ke urodi. Malamnya karena 60 dia datang ke urodi. Malamnya karena 60 dia datang ke urodi, besok pagi pengumuman. Kalau besok pagi pengumumannya, the question is, what are you going to do tonight? Pertanyaannya adalah apa yang akan anda kerjakan pada malam ini? Singgoh rumah ni, putra dia. Ibadat rumah mewah, laga-laga yang akan bergerak. Silakan kerana bapa punya duit, silakan kerana ramai yang mimik lihat kamar beliau, kerana lepeng tak bergerak relief. Enggak ada larangan dalam agama, tapi orang pintar dia juga bangun rumah akhirat. Kalau dapat ada larangan untuk jir juga rumah ada raya bulaga silakan supaya anak kita betah di rumah supaya anak kita baik begah kriya tak ayah rumah kebukan silakan tapi orang yang bijaksana rumah dunia dia bangun rumah akhirat dia tidak lupa membangunnya. Hei tapi capek orang rumah lampak tak buka rumah raya-raya tak ibadatkan oh tak baik meninggal kita yang pak ina kita yang kawin lain bunuh patah ina kawin masuk ina urmi dia tahu kami rumah yang boleh. Ya wajar lah, puji prehen, dia penting. Suatu rumah raya nya, duduk lelinto baru ini yang tanya yang kau itu dong. Kenapa lah? Mungkin mau berbeda rupa yang terdua air mulia. Motor memang dipakai lelinto baru ini yang tanya. Ikut dia nak kunci je. Bang, ini kunci mobil bapak. Inci-inci je. Ranjang mahal. Bek kafur 2 juta ada dok. Kok mulai. Kedai pun kan. Ya kan? Motor pakai. Indah pun dipakai. Tanya orang gede. Kita pun ingin gede. Urung pegah gede sih kok. Urinya ibu meninggal dunia, suami menikah lagi, ya pasti. Rumahnya dipo, indah lagi rumahnya, apa lah? Dua dua kerja sih. Hei, lapih gapan ke kamu agam lima untuk ini yang kaya nak buang. Oh, dalam setia, Ustaz. Mandu mula pegang setia. Tapi meninggal lakuk tanam ini ke dalam sejarah? Lakuk meninggal ini yang tanam karena setia. Tak ada dalam sejarah. Ulu agam setia tak kurin yang mati ini yang tanam lakuk-lakuk. Ini pihak nak bulu ulu agam. Yang setia cuma satu. Amal kata Rasulullah. Bertemalah dengan yang satu ini. Karena dia menemani kita dimanapun dalam kondisi apapun juga. Nyo aku nyo yang boleh dapatkan. Amal.
yang dia budak malam tengah malam kau pergi solat tahajud itu setia kepada bapa dan kepada ibu. Di tengah malam raya mati lampu ngerglenti hana ubek lampu menakutkan sekali ke dalam rumah tangga, tapi pakai lilin tak pakai senter, ibu berwuduk, bapa berwuduk memuji Allah lewat solat tahajud, inilah yang setia, yang lain tidak. Belum penting ya. Kena baca-baca bawa ke gura-gura, tapi dia tanya bapak gura itu, nyonya dia setia aku kan. Coba di mana? Nenek jatuh-jatuh dengan pungro, dengan pungro, sesuai yang kau meninggal. Kalau sesuai yang kau balik, kena yang wawo, penuh dua doa, ini jika dia enggak dari ini. Mana boleh? Nyonya, nonton. Katuti, kata eh, baik roh mau pulur, mana yuk lagi banyak. Kau meninggal. Kata eh, menyak kerja kebang kanya, menyak kerja kemanya anak yung beli. Sakit anak yung beli pada. Ya kalau sakit yang kerja kebang Nabi, ada dua nikmat darahmat yang besar untuk hamba Allah diberikan oleh Allah kepada umatku, kata Nabi. Sering mereka abaikan yang pertama asihah, kedua al-farah. Pertama kesehatan, kedua kesempatan. Kita buktikan ini bicara hadis Rasulullah benar atau salah, enggak mungkin salah. Orang lagi sehat pak kadang boros kesehatan, walaupun tidak semuanya boros kesehatan. Boleh begitu menjaga nanti orang menjaga sampai bobot mahu ada ulai dan kaki dia mata guda kata pak kerja macam ni. Menang setia. Tapi menyana pengajian sejuk memang sejuk. Gonyan sampai sampai yang ujian 25 batu bu. Budak kata lihat tak? Kata lihat tak? Nyer pakar nego di mana posisi iman kita? Nyer pun karena faktor iman dari tiga tak iman maka eh dalam jaga tak main dekat dalam pun. Baik boleh. Dunia itu nafsu kita pak, ya? Kau sakit baru ingat agama. Kau kasih baru ingat buhemat. Kau kasih buhemat. Hana lepek kau apa polisi mana? Hana nego kau galak polisi. Watak nego mana beliau sih? Krit. Mati kau payah render kau wasi. Nalele kau, tetari kau itu jauh kudin. Kau sakit? Ya, pulang sakit orang yang mana lagi sakit sakit jamun bapa maaf ya. Istimewa tentu saja anak bapa dan kuri kuri lu ni lebih dua hari pada lu lebih dari pulang lu lah. Jamun urun dua nenek, tayo ayah, tayo masa masa banyak, tayo. Mana modern yang penyakit pak? Barangkali ya, karena obatnya belum modern, dokter spesialisnya belum ada, maka Allah hendak putar baik tinggi-tinggi. Cukup cara Allah. Dan kalian jamun punya paling nahan jamun punya kedu kudai. Ya kan? Sekarang kan kamu ni gada kudai kan? Ke awal punya kenya. Kudai terbagi dua. Kudai re, kudai utah. Puh mana kudai re, punya kudai re. Artinya mubarik hidup kudai. Ino tak mubarik, ino tak mubarik. Reno tak mubarik, mubarik. Kuda buta cukup payah boleh kerana dia buta ni kita buat. Tumur itu aku ngom. Rana dua lagi dua ke? Dia dah dua, hanya dah dua. Nyan dia ke jamun? Rapu. Tungki. Kusa ikut, terus jauh. Cut itu aja dong. Boleh pura itu tetap cut. Biring lagi ni, rahu baru. Yang penyakit-penyakit jamun. Gino diabetes. Jangan. Kanker rahim. Kanker payudara. Strong. Berapa banyak gun? Nah, ini yang kampung ni, hanya dengan mana saja telefon. Ya, kau lelah stroke. Ibu kira, ni awak stroke. Ido cuci patung herfin, apa ya? Ido stroke, hanya tu yang stroke. Rupanya stroke. Pekerja penyakit stroke orang yang tak ada ahlinya ada kan? Orang yang ada ahli bukan pun cara Allah mana berkah ilmu Allah. Jadi yang kedua lebih setiap penyakit itu ada obatnya kecuali mati. Wati kalau nak obat, anakku dari dia penyakit juga cara Allah. Hah? Anakku dari bi manusia. Bukan stroke. Ibu kali doktor, lu nangan yang doktor nak perlu dok. Ibu kali doktor dok. Dok, lu tanya, penyakit apa yang cukup bahaya? Semua penyakit bahaya, Ustaz. Tapi kalau stroke tu macam mana? Kalau udah stroke, orang udah agak potensial lagi katanya. Hana pahli ini. Rupanya stroke suara mubah, Pak. Ulam stroke, gue hati bagamu. Cuma,
Kalau kita ramai itu dua ekor mangai lupa tau, dia masih tapi lupa tau soalnya aku. Jadi jaga dia. Dia mah, dia mah, baik bukan bukan. Kadang orang buka, kadang orang dengar tu. Mengingatkan kita supaya sadar, background sang jaga bapa nanti. Kaki mana? Mau apa ya? Mau apa ya? Saya punya teman sebaya yang sudah maaf ya. Saya dengar dia nangis kok begitu ya berubah ya. Dulu kok semangat sekali. Didengar ke atas, lingkir ke diri mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dia yang kedua kata saya kemau kekir. Dia yang lainnya, kok nangis? Ibang. Anak, ibang kok mau? Lo sakit. Kenapa yang sakit? Nya memang sakit. Ya kok sakit memang. Munya lo hanya sakit dong bang. Gue kayak gini mukul gue yang sakit ke nyambak. Wadih nyanti ngak ke. Gue minta kan dalok-dalok mi kau gukoh baik bang. Gue kulit melekat. Gue minta kan wadih tiga anak tau buka pangkah. Ya sekarang menyesal. Yo kini ada pingan kita nyawa mandu malam lalu syarat orang tua. Bukli hati ini dengan karena gini tak hati malu pegah. Itu masuk kudol. Untuk kita semua ini bukan untuk mendengar, untuk pembicara juga. Mendingan manfaatkan kesehatan anda sebelum anda sakit. Dengan sakit dia mohon apa? Urino dia ambil kelelih. Maaf ibu ya. Paling tiga minggu, namun dia boleh dekut atau doa yang gak maha mengingin. Ketahui urinnya urinnya kalau dia kalau sakit bersemangat ke dia. Erni. Nyepak lembah. Buat ke strok orang yang menalam. Erni. Abang kau sibuk tak leh he-he ilunya. Bapak terah rumah lom dua kau. Maka mana leh dan. Kebobu. Hanya pada obus ya, urus sakit lagi dan itu kata doktor kalau urinnya tinggi nanti parah penyakitnya. Menghangkabi bum made. Mana leh di kubur pertanya. Sangsangkan gula yang lu bukan kan gula di kubur tapi ini cermati lah. Ya, ini kalau ya bukannya bu mangan ya kem tidak ada urusan. Mau tawa mau menangis ya terserah anda lah. Tapi yang penting mengingat malamnya, ini lu cermati ini si cermati ni untuk nyapu kau lagi. Coba kalau kita rasakan, maka sekaranglah waktunya. Inilah masa kita, masa sekarang. Satu jam yang lalu itu sudah lampau, Pak. Satu jam yang lalu, satu jam sekarang, hasilnya satu jam yang akan datang. Inilah yang Allah katakan demi masa, manusia itu berada dalam keadaan kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal as, inilah demi masa. Masa inilah, tiga masa ini. Pergunakan dengan baik. Biar sia-sia. Salat kuyakin. Nyan, ayo kabati. Kaji kumanya. Siapapun. Dan jadi jenazah. Apakah bapak, ibu, saya juga. Ada yung le ibu. Mana pati ada cita. Kau jenazah mendingan air mordor. Dia pun mana, dia pun lelapan, dia bawa dia. Tuh, kena saya bawa dia. Pak, nak pilih macam apa? Mau apa? Baru punya. Datang masa. Insaflah diri, selimut putih pembalut badan tinggal semua yang dikasihi berbaktilah hidup sepanjang zaman tak ada lagi. Saudara, jika lau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Amal, bukan yang lain. Karena begitu, begitulah kata Rasulullah. Ya Tuhan, baik salah satu yang mengikuti jenazah itu ada tiga macam: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta dan amal. Fayarji isnani, kembali lagi ke rumah dua macam. Yarki ahlu wa malu kembali ke rumah keluarga dan harta. Waya buka wahidun yang kekal cuma satu saja. Waya buka amalhu yang kekal cuma amalnya saja. Inilah yang kita sampaikan tadi. Yang setia kepada kita satu-satunya yang setia. Yang lain tidak.
Nah, ni kadang orang meninggal itu beda bukan jadi makmum salat jenazah, kalau ke imam, ke makmum, kalau. Eh, boleh cara boleh. Yang kita cara, bala Honda Mesa. Ya, taruh mana mana tu be. Eh, mati, hantar mati, eh, nama je lah. Tapi sembahyang mana? Gong sembahyang, haruh jis. Rugo ada kemarahan ni. Aduh, tadi ibadah, rugo ada pertimbang, rugo ada ibu. Mangat tapi, tapi kemana? Tapi kemana itu bagaimana? Benar tidak? Tapi kita itu bagaimana kita pun di rumah sehat ya? Imano tapi bubur sih, ibadah agar kita kasih tidak jelek ya, jelek kita berikan untuk ayam. Tapi balasannya kok bagus? Tapi butinya ibu masih, ini ibadah bagaimana? Iya, ini tanya tapi punya orang yang macam-macam nama karena belum ya, belum apa ya, beli pizza ya. Iya, dia membawa mie angka. Ayah beli KFC ya. Dia balas eh itu. Punya mana? Eh itu, tapi bawa mana itu, bawa mana jadi pudi. Eh, ada tanya om di bandar ada pudi. Punya itu ibadat anak berada pun, apa anak bapa, anak saya. Lu bengkak, tak pelara mana, gak ada pelara anak. Punya itu ibadat, karena kamu jauh, dia gara-gara ini, kamu lorokan. Maka ibadat penting dalam rumah tangga. Nya na yung lang kagum eh kiri bajera di malam kay kira sa rogur yung lahe mo noa ngangon perti orbata kam si tayo rong emete perti sa pata pa emete la ay tayo rong pia kanya sa kitabi pia kanya la may tayo rong iba la kitabi iba la rog la ulo yung noa na to ulo ulo mong duwar to jira pake ito am tutu hindi tutu perti pa bing kwe kao nya kenyataan kan bohong-bohongan dan kan fitnah lupa ita de kuyo apa nyan bagaimana bukan menangin nya. Sebab urulah kan selektif lah. Kau nak apa sih yang pilih rumah? Yang pilih tempat sih. Yang tukang main mete, jadi main dengan pengon. Yang tukang judi, dijadi. Yang bumbung ompe, jadi. Yang hantar ke mem, jadi. Yang hantar mengurut nama pilih, jadi. Makan yang sentuh rumah, dia pakai 26, 26, 26. Lalu mengurut nama tak istighfar salah. Astaghfirullahaladzim astaw. Itu saja belah salah. Karena dia enggak pernah belajar. Enggak punya ilmu, mustahil lah dia pikir karena ilmu enggak ada. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa min sama'i wa basari wa qalbi wa fu'ani gitu aja dia mereka. Tuang dia apa? Pulang surah ikhlas selesai baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu allah samad lam jadi kolam julat wa lam yakul lahu kufuwan ahad mujukan aja dia apa? Imannya karena kain tak kena tembok kata yang lain pokal yang malam yang kain dan pokok dia mau mereka. Ukul mereka salah lah doa mereka. Apa dia wang Allah ya? Berarti dengan kah? Ya wanya pian nampi yang mau mereka. Maka maksudnya jangan harap amal dari orang lah. Kon hanya berdoa ya. Baik-baik salah-salah ni cakap fuh. Baik terima fitnah lah. Kon hanya berdoa. Maksud doa bapa baik tak harap. Mereka terima oleh Allah. Alhamdulillah. Mereka terima. Ya ke pursi dia jawab dia upi pak guna pelanggan daun roh. Benda ulu bayi. Ya pengdrok dia tinggal lah. Tapi mereka nak apa bayi? Ya bayar sendiri. Tapi mereka nak apa? Kamu tengah-tengah. Itu yang dia upi. Tapi ingat, ingat. Bisa nak tengah. Kalau pergi tak tak nak, aman dua anak pe, aman dua ramah lagi mereka. Ya ber. Jadi harus dia harus punya harus salat dulu. Dia sendiri orang salat, dia sendiri orang kaya ibadah. Maka dia sumbangkan ibadahnya kepada orang lain. Ya boleh boleh saja. Tapi ulang kasihan, ulang kasihan kan hanya mau nakai pak. Mesti ulang kasihan dah, mau buat kasihan. Kalau lo kasih ulang kasihan dah, no kadang ulang oleh malam, nak punya ubu solo. Sayang kerana mami sayang kerana bi boleh tak apa? Mak ibu aku bi kerana dia tiga minggu nak punya buka. Iga ni leh ulah leh malam nak punya buka. Ida tiga minggu nak punya buka tak bi? Nyer kenyer perdingan pak. Eh, jadi nanti persoalannya kita rasakan masing-masing. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nyo punya ingat dengan juga doa Allah SWT. Eh, mandu periksa Allah SWT. Di suatu masa anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan, jangan diharap pembela diri dengan alasan dicari-cari mata telinga tangan dan kaki semua menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Alhamdulillah. Terima kasih, luar biasa penelitian. Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya lo ulang-ulang lo. Utamakanlah ibadah yang sangat utama, yaitu salat sehari semalam lima waktu. Yang malam ini inti daripada Islam Mi'raj, itulah salat Ibu ya. Kenapa Rasulullah mengatakan as-salat limadin, salat itu tiang agama? Pertanyaannya, apakah semua salat menjadi tiang? Jawabannya, tidak semua salat menjadi tiang itu persis seperti kita membangun tiang bangunan, Pak. Sangat tergantung bagaimana cara membangun tiangnya. Kalau menurut ilmu daripada konsultan bangunan, umpamanya, ini tiang, Pak, karena bebannya berat, di atas ada tingkat-tingkatan lagi dan sebagainya, tiang besar, maka ini lebih layak kita gunakan besi yang ukurannya adalah 20x20, umpamanya. Nyo payah bo, busur 20, payah bo 12 kre. Beher, busur 8, jadikan beher. Ini ilmu konsultan wajib dapat dia kerana ini kena ijak sekolah akan putuh. Oh, ini ijak sekolahnya. Itu yang nanti tepuk dengan kutai sama SD ke ijak pemurah. Maaf, ini kena ijak sekolah, patik. Nyo lagi nyo buat, mana gertia. Ini konstruksinya insyaAllah terjamin. Semen bagaimana? 1:2, baiklah. Semen ano kali daya kalaga, mesti fikir nanti tengok grek. Tak perlu si tengok tu. Berarti sabuh grek lah. Mesti dua ano kuda. Satu sah semen. Baik kurang daripadanya, dia boleh kau boleh kau karena di atas bebannya besar. Baik juga ni konsultan. Tapi karena tanya patah, melikut konsultan nengku. Tak juga bawa kerja, nengku. Yang busur 16 juga biasa. Tapi bang, ibu kan busur 20 ibu ulir lah. Karena dia ulir yang kapok, tapi dia ulir dalam, dia mau main ulir lah. Man behel bang, behel biasa. Nah, mantap ibu aku behel apa, pilih kuih. Mai buka ya konsultan dia, karena ini butuh kuih. Ika tak kerja apa konsultan aku pakai. Gak normal bang, lawak kemen, pilih apa. Kerja ayo, lawak. Ya, pukul aja bang, ini aja lah, nanti pukul dalam. Iyo ku haduan buat lo sendiri, dah buat pun sendiri. Isi pak lagi dengan game kok. Pokal kejadian benar, mental yang bangun pun oke. Mental ke empat. Roh oke. Nasi kau minggu tuku, tiang karyo. Menyamuno tiang karena ke barat ha, barat itu nak beri ke barat. Menyamuno oke lah karena rukuang, kekai rukuang. Ya aku tak mau rukuang no. Kenapa? Karena kita tidak patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh konsultan pada hari ahli bangunan. Apakah yang kena dengan sholat? Tidak semua sholat menjadi tiang agama, sangat tergantung bagaimana tata cara kita melakukan sholat, apakah sudah sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh konsultan sholat. Siapa konsultan sholat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada duanya. Nyawa maka boleh ini. Semua yang lagi-lagi adalah pakiban mulai ini, pakiban takbiratul ihram. Bagi dua kasar tak arat kain, bagi bantara, bagi bantu dan sebagainya. Allahu Akbar. Yang macam mana? Yang mah beda-beda pendapat maaf pak, dimengerti aja. Semua yang ilmu nanti tak menjawab di akhirat. Yang macam-macam. Nah yang mana ada? Mula di bidang mana? Yang punya. Ia mana dalam kalal yang dah menemno awak kena dia dua bulan berarti. Ini maaf. Mungkin anda bisa tanggung jawab ya silakanlah menemno. Gak banyak dia ni. Nana yang dah berada di dalam Allah. Yang upiah gak dia ni kau beda jauh. Nya mungkin konsultannya lain pak eh. Kebukali Nabi Sallu kamara'ai tumuni usali salalah kalian. Sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita lihat Nabi salat? Nabi sudah wafat, kita hari ini baru hidup. Lihat dalam ilmu salat, bab salat, bagaimana kata cara salat Rasulullah dalam hadis. Karena ra'ah dalam hadis ini bermakna alimah. Alimah artinya mengetahui. Artinya
Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui saya salat, kata Nabi. Menan. Be, mikir aja ya, gue ya, guna. Belum nana keo, Allahu Akbar, foto. Di Arab, di Madinah, lu pernah nuntumi orang Sumayah, maaf. Mungkin bapak pernah jadi, mana orang Sumayah? Udah lecet anak kita. Allah. Sampai nanti tadi ya bagi. Kayak berdebatnya, kayak kok hari mewah kan? Macam-macam ini, Mek. Di Arab pernah orang Sumayah, aku imum buat tengok. Lu kalah dipakai. Nah, itu pada tahun 2012, bisa lihat ya. Ada orang mungkin terlambat datang ke masjid, jadi enggak sempat salat berjamaah sekalian. Jadi rombongan mereka salat sendirian lah berjamaah menurut kelompok itu. Jadi kami jalan-jalan di pinggir pakai. Ada orang salat, suara imamnya bagus. Mana imamnya? Kok enggak ada imamnya? Rupanya imam batengoh ya. Ya, imam batengoh. Pak makmum, 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 makmum. Makmum. Ya imam. Iya, dalam kalian ada imam batengoh. Dia semayang lo tanya, kok imamnya di tengah? Lalu kata, yang benar imamnya ya beginilah. Yang tak ada, lu kena, lu kena. Mungkin karengong lo menunggu. Macam udah, di luar menanci. Dia pun semayang lagi. Nilai semayangnya tinggi kan? Karena nilai ibadah salat, ibadah yang sangat spesial. Ibadah yang mewah sekali, tinggi sekali nilainya. Karena coba bayangkan, semua amal ibadah yang lain itu tempatnya di bumi. Artinya diturunkan perintahkannya, diperintahkan oleh Allah lewat Malaikat Jibril, bawa turun ini perintah Muhammad kepada Muhammad wahai Malaikat Jibril. Tapi sembahyangan mana? Gundang Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya sebelumnya ada kejadian-kejadian sebelumnya sebagaimana tadi Ustaz ya menyampaikan bahwa kenapa Muhammad sebelumnya apa kejadian ada amul hazni husni artinya tahun kesedihan dulu jauh pulang ke jalan Allah ihlamnya Abu Talib meninggal dunia membekal kita Nabi meninggal dunia Abu Talib karena Abu Talib sayang tak pada Nabi Muhammad pagi bang sayang Nabi Muhammad boleh si oh jadi dulu ada dulu dia ke Muhammad lebih Pakar nama yang kaya yakin tak kerawak Nabi amanah ayah ke Abu Talib. Hai Abu Talib yang meninggal dia tengok. Yai Muhammad anak-adik kerana menelah kajaga karawat. Nak dengar? Utamakan dia ketimbang anak-anakmu. Nak dengar Abu Talib? Nah ya. Mumpah Abu Lahab apa je? Tadi juga Abu Lahab. Guru dia. Ayah Abu Lahab. Buah hati Nabi kau ke? Mesti nak buat muda Abu Talib. Kau biar tajuk kau. Nah urung ni anak buah lah udah dikembang dengan kuliah buah anak jawab buah kebo. Yang lagi aku dah. Jadi ucap pulang ya Allah SWT. Dan ucap pulang Khadijah binti Khuwailid isteri tercinta, tersayang, penuh pengertian, wanita karir. Sebenarnya ni yang wanita karir lagi ya. Wanita karir salah ni orangnya. Eh wanita karir punya yang jarang memori. Yang jarang fitness. Ya wanita karir. Dewa lah kau tak nak sabu, ada melayan, ada tulis dah gua. Oh, ada tak kerja ni? Tinggal dah kau rumah jijak, kau yuk si malah kau, ni wanita kerja. Wanita kuil. Bang, masak ya? Adik ke mana? Fitness? Yang punya lagi-lagi yang untuk menang, nganggap ni boleh bahar. Eropiah ni je, tak boleh lagak tahu ni, nanti yang kau lagi pengen, mungkin kau hidup ni. Namanya kan patut masa zaman masa-masa suami-suami takut isteri. Baik bang, dia tak tahu. Betik-betik tak tahu ya. Yang punya tek, oh hebat kan. Ayah tak kau ini. Cukup dia jalan neraka tu. Dia buka rumah lelah kau, kayu eh kau kat kan. Nanti ingat, tapi dia punya ibu. Nunggu kah bau rinyam. Tapi kalau rinyam ini tu, kalau rinyam ini berapa lah. Rinyam lelah-lelah lagi, dia tengah. Ini agak-agak menunggu kerana cahaya-cahaya sumpah ambil oleh Allah. Tidur dua punya nak pergi pun mong nak pergi lepas meja. Yang kerbang ke, ya kerbang ke orang jadi jalan kau, ikut kau. Ada nanti urin ini lupa, ini kau urin yang ibu, yang dah ibu, ibu memang sudah baik, tapi ini informasi. Bukannya ada kota yang jahat, lupa yang kau dia lupa lupa. Ada kota yang tukang memetai, non stop memetai, itu orang pilih. Cidro urinnya, bunge, ia semua orang marah lah. Tapi ibu, tolong tangani yang salah itu dengan cara yang benar. Kadang-kadang salah ditangani dengan cara yang salah. Maka akhirnya dua kesalahan. Puyo jendok. Lagu di bagi dia kupi ini. Betul pun boleh.
Baca kau dah pergi panggil. Nyobot, mana udah? Nyen di jumok lelah kau ibu dia kesakit tu. Ada bahasa-bahasa yang bagus. Semua anak kita. Nah, ya aku deh. Baik dengar-dengar. Sabang yang saya. Buka iwasa penting. Mama iwasa. Cukup terhormat. Baik gaji lelah kau lelah deh. Hana kan, ikat dah rupanya buah hentik namun. Soalnya kau ikat pergi dah hamil hentik juga. Yang jauh. Ika kawaran yang kejadian tidak ada akhlak itu rumah tangga. Nyalu pingat dulu ibu. Bu maaf, rana bela-bela kepo. Ura agam baik buat kepo. Menduar lah kan? Ura agam bela rumah tangga, baik lagi juri memulah. Uri nam bela-bela radio. Kiban juri memulah. Juri memulah di lapangan, dayu prik atas salah sampai yang kan dayu. Kan selalu dia punya kulit kayak yang pelanggaran kan? Prek! Duglo ngomen. Apa nonton? Duglo. Aduh jadi udah mudah. Bakar? Bakar jadi. Bakar? Oh. Sipak lah. Siklo minyak yang mula dong. Prek! Kayak sudah. Kenapa pak? Handball. Jaru aku nak mula. Mula aku jaru. Oh. Banyak ini aku nak gua. Bagaimana ini? Ini aku nak. Prek! Iya bilang. Kenapa? Ika bola tau kami ada kawa. Free kick. Kan anak pernah dengar free cukup jaga lagi Pak Belanya. Ini laki-laki kalau orang tengah jangan begitu. Artinya jangan selalu memfonis ibu yang salah-salah saja diungkit. Yang benar kok enggak pernah diomongin. Ya kan? Kasih anak mangga tengah yang diumbuh. Ya anak mangga. Kasih mangga. Ini cici kau tulah. Gue enggak. Anak mi udah mah. Kurinan sakit hati pak. Kalau dikucilkan terus menerus, apalagi dipukul ibu-ibu dalam rumah tangga, kalau dipukul oleh suaminya, maka lama kelamaan akan pudar rasa cinta mereka kepada suami. Ya sebenarnya hanya juga kurinan. Mantep tak kena juga masalah orang gambir kurinan kan boleh. Ulaga, baik lagi jadi membela. Kurinan bela gara dia, gimana dia? Sampai dia dengar apa aja, dia dengar apa dia? Nanti dengar apa oleh dia? Dengar menunya dia. Bubruk siaran tapi di mana? Nah, urinang lagi cembuk masa ujian dan dia pre-pong. Bandelat boleh kau beo. Delat tak ada? Itu bukan pertanyaan. Itu marah-marah. Lako ke Malay kan? Apalagi toko anaknya udah gede di rumah, tetangga dekat. Jadi orang tahu nanti malu lah. Sabar, ngekrum ade. Sabar. Tepuk tengok suku awai kau. Kau dah hebat duit kan tu. Tapi kau wajib dia. Dia kata emang. Awai kau. Dengar dia kata rumah. Dia berkata lah. Awai tak orangnya. Pengelumpah. Kau sakit dia kepala. Sakitnya di sini. Sakit tak ada. Lagi dia putus nak tengok duk lah. Ya lo buka ibu, maaf ini rupanya masalah rumah tangga yang biasa dialami oleh kita sekalian ya. Uragam nasalah, urinam nasalah ya. Tapi yang penting jangan egois. Saling memahami, saling mengerti dan sebagainya. Ada yang senang ya tengok gue rumah. Gue nampak tengok. Tidak ada rumah. Ngontak bro je tu. Mana pilih yang mertau aku pun mertau punya nolak kar gue. Bum 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 mertau. Ada yang kena air mau ikut baru. Aku lah memang kaya. Lebih tewat. Tanya ada orang mahu anda sekali kau lebih. Nah bahagia orang mahu tengah. Tapi kau mahu anda bro, ibu mahu anda dia bro. Nanti anda dia bro. Nanti dia. Nanti dia bro. Nanti dia bro kau murah tidak dengan dia. Rim yang dia dah na, dengan dia. Rim dan dia ditumpang kali, tumpang banyak pakai kain. Tapi sudah anda dalam mahu tengah anda dua hal yang berbagai bangga dia. Kali itu Honda nya, dia hanya butuh dia pemimpin. Rusuh nama jaga. Rem. Tiga tiga itu Eric. Mie pulerin, bayar pupuk kan? Wah! Tapi ada mie bangga, ikut balik deh, ayah pulang. Dih! Nah ada mie tengok mie bola, dikit bola-bola enang. Ayah! Sansan komput, oh betul. Bapak yang nak moto Fajero Sport sampai rumahnya kan? Moto Harrier pakai. Mana kia nanti yang jalan dek bola? Ayah tak bapak yang pulih ke bawah anak. Kami tengok bingkai. Salam ya. Nah yang banyak sebab gue gendong yang kelima nunggu cok. Oh bahagia dan mudah-mudahan.
ibu gak kena buat pintu rumah gede ibu. Kalau aku yang bolong, bawa pintu gak kena. Mana, baik-baik kan? Apa serius? Rasi udah luar dulu ya. Tempe nyekrek kan ini. Sangkulai umur be. Tapi ada bahagia. Nah namanya sama yang umur gelap, mandang gelap-gelap langsung itu apa kan? Ya cukup gelap kan dia bibirnya. Hei anak gue adik. Nabo gue adik ayah. Karena dia gelap tuh su. Yang kinyan pulih kerja pun berdiri lepas. Yang kinyan kebahagiaan rumah tangga. Nabo gue adik. Yang dari jauh betul kan anak kan masih belum sanggup ngomong kan karena masih kecil. Dari jauh betul ya nana. Nana ayah lo gue adik. Walaupun bisa ngoreng kan. Ida banyak teruji ni ayah na bau ya dek na ya bau nyan benar banyak pengen doh ni don dia wajar ngomong begitu masih anak-anak itu aja bicara dia memberikan ilmu pada anak maka bapak dan ibu segalanya berbahagia dia kebahagiaan dalam matanya jadi munyo memang itu berbahagia lagi bahagia meninggalnya semua tinggal yang kejadian tak Nabi Muhammad itu sampai kagum nikah lahir dengan Aisyah mata dengar kerja. Sampai ke kulit Aisyah jika oleh Nabi Allah yang kata Yahudua yang Nabi Muhammad lalimu Aisyah tapi menyebut nama Khadijah sebenarnya cukup pandang yang bagi urinam Allah yang kata Yahudua ke kulit Aisyah ya Rasulullah saya masih hidup Khadijahnya sudah meninggal kok kamu sebut nama Khadijah saya kan gadis dulu kau nikahi sedangkan dia janda ini mantap muda yang kata tua kok lo dah anak sebut kau nyana sebut Aisyah berdua kata kau mantap muda. Kepulang semut, percayalah ku yang nabak baru yang nalah telung. Demi Allah sampai saat ini belum ada seorang wanita pun yang dapat menggantikan posisi Siti Khadijah. Ketika orang tidak beriman kepada saya, dia wanita pertama mengikrarkan syahadah. Mengakui kerasulan saya. Ketika orang tidak membantu apa-apa, memberi dan mencuri terhadap perjuangan ini, dia membantu segala-galanya buat saya. Dan Allah memberikan keturunan buat saya. Lewat dia, bukan lewat kalian yang lain-lain. Demikian. Dan penjelasan Nabi, sengam Aisyah. Karena Nabi butuh-butuh ikhlas juga. Dan Aisyah rumah Nabi mengagadu dengan macam-macam. Si kuri kata Nabi, dia kata sabar. Sabar, tadi lagi kata kuri. Itu yang ada lagi presenter ini. Tukang pepe. Maka berbagai, dalam kesedihan berbagai kesedihan, Allah tidak biarkan kesedihan itu larut sekali dialami oleh kekasihnya Nabi Muhammad. Allah telah memuji Nabi dan beliau sukses dalam menghadapi ujiannya, ikhlas sekali. Ya. Maka pada malam 27 Rajab, Allah panggilkan malaikat Jibril. Jibril, saya Tuhanku, tidak ada zikir membuka kepadaku pada malam ini. Memangnya malam ini kiamat Tuhanku? Bukan. Kenapa juga? Datanglah kamu ke surga. Kenapa ya Allah? Ambil seekor burak ke dalam surga. Bawa turun ke dunia, jemput kekasihku, bawa kemari. Subhanallah. Jibril cukup, dia kejar dengan mak, kejadiannya sama Allah. Ya, namanya kejadiannya sama Allah. Mesti kau kejadiannya sama Allah. Ya Allah, mana wawalai, hantam nundam lagi, di Muhammad, hantam ibu Allah wawalai. Ya, mana Jibril ke lagi akhirnya. Maksudnya beliau kagum. Sertuk 20 puak di Pedro Nabi. Ya, yang mutus ya Allah dalam dunia, di berbagai. Tapi kok Muhammad saja yang mendapat undangan ke langit? Mana cilai-cilai undangan bu, ulangan. Usratin mutaha, umus tawak. Bila lo tanya, ibu yang nantang duduk undangan jauh langit. Ini kejadian bu pada malam 27 lah. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad keluar angkasa menjemput salat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam. Subhanallah. Pada saat itu malaikat Jibril turun membawa seekor burak sebagai kendaraan burak yang dibangun diciptakan oleh Allah dari cahaya begitu kuat dia dari berbagai. Maka Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril diberitahu, ya Muhammad bergegaslah kita berangkat. Ila aina ya Jibril? Ila Rabbika.
Nabi nego budaya mendengar mentak ilah Rabbika, ya Allah sang-sang terobati yang alam Islamanya. Subhanallah. Maka Nabi dengan Jibril berangkat dengan burak puno di berbagai. Hanya ada beberapa hari kejadian-kejadian dia belum nyanduk takut hansi bertanya, mumpulah ini kurung kolom dah. Tiwan, percaya mana lu? Bentuk mohon dia, tidak tanya dia. Kau tidak dia, tidak main. Kau tidak main, tidak dulu, tidak minta dalam maaf ya. Dia pilih itu bukan memang kurang sehat. Memang tadi ada kegiatan banyak sekali, semuanya bermanfaat ini kegiatan ya. Tidak ada masalah, ilo, tidak masalah aku. Menggila, tidak masalah. Pohdua anak gue nunggu istri, insyaAllah. Kalau menunggu kalian, aku itu enggak sehat. Jadi buraknya aku, mana yang kendaraannya, nih buka-buka lewatnya lagi, mana yang burak itu. Kekuatannya, mana? Jep! Waduh, ini pertanyaan. Pertanyaan aku belajar, aku dibuka oleh guru fisika. Itu kemampuan atau kekuatan jelajah cahaya. Cahaya itu kecepatannya lebih kurang 300 ribu kilometer per detik. Itu main detik saja kalau cahaya. Luar biasa sekali. Bih, kagak dah lebih. Hadirin yang berbahagia, kecepatan burak Nabi melebihi kecepatan cahaya. Bayangkan saja betapa jauh antara masalah haram dan masalah asa. Burak Nabi hanya menggunakan waktu dalam perjalanannya 0,5 detik. Mungkin detiknya dong. Luar biasa sekali. Dan kebesaran Allah ada berbagai karena Nabi diundang oleh Allah. Allah menjaga undangannya, tidak kecewa, tidak kecolongan dan sebagainya. Nabi berada di atas burak, tapi beliau tidak cacat. Boleh matasi orang yang dirundung dan digaib boleh pula. Itanya daik pesawat dengan buah 8B 850 km per jam. Yang katakanlah 1000 km. Kadang-kadang ada pesawat yang lebih dahsyat ya. Umpamanya depan Aceh, Medan kita. Satu jam itu landing, take off dan landing habis waktu. Berarti waktu terbangnya 45 menit. Tapi tidak ada masalah juga walaupun 45 menit terbang 850 km. Kita dalam pesawat Pak, no danger, tidak bahaya. Itanya dalam pesawat, ini Nabi ya tiap kurang itu. Untuk di tes juga, kamu no, Pak Singon, ini pesawat di Jakarta. Baiklah ini duduk dalam pesawat, sudah dilihat itu. Mangan mandi-mandi lah. Nampakah bawa Garuda kalau pesawat Garuda. Dek, ini tiketnya saya mau naik pesawat. Ya silakan saja Pak. Tapi jangan di dalam lah, sudah biasa. Terus Bapak mau bagaimana? Singkat gantung dong Mbak saya itu. Kumpul mana? Kuna ilpua kejadian. Hanya demi untuk kudicat ke mata ini. Lagi yang take off, inan tersebut ada di mata. Kebesaran Allah dengan main-main. Jadi bukan Allah dalam Al-Quran Subhanallah ini dimulai kalimat ini dengan kalimat tasbih Pak ya. Jadi dari tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak benar. Ini kalimat ini mulia sekali. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna Maha suci Allah. Bukan ini saja yang Allah tunjukkan. Allah juga sudah tunjukkan bahwa Nabi Musa di dalam laut bisa berjalan. Ketika dikejar oleh Fir'aun, maka Allah memerintahkan dari berbagai abad Musa, Musa ambil tongkatmu itu, kau pukul laut itu, gesekau laut oleh Nabi Musa, jalan dalam laut. Ini kan juga kalau orang sekarang bilang irasional. Hanya mulakan. Memang sih hanya mau dapat mulakan yang Pak butuhkan. Sebab bukan kemampuan kita kan minim sekali. Mungkin memori bagi gas bom. Ia mungkin memang tak. Nah, itu kontroversial memang dengan akal saya. Perlu iman. Allah sudah pernah juga tunjukkan kepada kita sekalian kejadian Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Itu pihak biasa yang dibilang tu. Anak tau. Allah sudah pernah tunjukkan bahwa Nabi Ibrahim memotong leher Ismail. Han putuh tak kuat. Gedak batik yang sedikit putuh dua. Tapi tak kuat yang saja. Hana aneh bahwa Allah. Tidak ada yang mutahil bagi Allah SWT. Ya?
Kemudian dari berbagai ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mimpi menyelupo dengan putih apa ya? Putih dah berdakwah malamnya. Putih peringati mimpi kan? Kunyangilah beramai-ramai nanti malam di Brawe. Dakwah Islamiyah dalam rangka memperingati mimpi. Anda kata Nabi Muhammad yang menggubah ilah yang melupo, apulah. Mempikiran ini tak ada. Terus saya berkali Nabi, ilah muklam, lupo, lonjak, retrok lagi. Seolah pula, kira Allah salih, kira Allah urna. Apa lupo luar? Tapi karena berbuat cerita benaran, maka hebatnya yang pula. Hanya wajib hebatnya ini. Muhammad itu tidak pernah mengatakan dia berjalan sendiri. Bak kata kerja atau fi'il, dia dalam masalah berkenunggu, bak kalimat subhanallah asra. Kata kerja asra ini, fi'il ini, ini kan mengadu mana kalau orang belajar di sekolah, belajar bahasa, ini namanya, kalau begini model kata kerjanya, kata kerja aktif transitif namanya, yang membutuhkan objek. Objek itulah Nabi Muhammad bi'abdi yang dibawa oleh Allah SWT. Artinya apa? Nabi Muhammad itu bukan berjalan sendiri, tapi dibawa jalan oleh Allah SWT. Punya Allah yang bar, kenapa tidak? Ya kan? Tidak. Lunjak dari segi pak, mulu nalu yang menolong nasi daun heboh. Dan dari segi nalu paru-paru pipa kan, kini wolo segi kira kan. Yang rencana dari sini nalu merangkap lagu dua malam. Kisi malam no, dua malam lagu, telo, ya malam. Telo dia segi itu, tidak punya kaya memek ni, kaya merupak kau tidak punya. Ikhlas tidak punya, kali yang malam nak kau ya. Mereka, mereka kau ibadah, kujak teruk lagu. Masih dah boleh kau fikir, ipa cerah kan dia pula buka. Lah kontrol tu ku isteri ku dua. Yang contohnya dia juga pada minggu, ada bapa ya yang mula. Ya uri jawa nak uri nak jawa nak, lalu lalu di utai, lalu lalu dua waktu gom gom, tu tu barang main kan. Di bulu dah dek, tu bulu utai main ni. Dek waktu nak kan, eh untuk banyak merupakan utai lain, kan di bulu dah lama kerja lagi, lepas kau dah lah. Orang kan, kerja 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 kerja. Beda tu, tahu gundang pun tak kerok. Yang mesti malam tengok, kalau tukul lu tak kerok nak gundang. Beda tak? Melayu kena gundang, bibu. Bii, biru kok, biru kok tu, bimik, biru rendeng, ya kan? Persebab-sebab gundang, dewa biru kah? Saya ceritakan ya, ya. Iyalah, ya kan? Saya cinta yang penelitian ya. Ini yang nak cari bibi penelitian, bukti ya, kayak rumah punggung lah ya. Nyanyi contohnya, coba kalau saya datang sendiri tanpa diundang. Kelihatannya bagi sih, bagi sih. Nanti aku sih, kalau ganda mata kau sih. Buruk-buruk urusan kan? Aduh, kenalah nama. Mampu mengapa, gak ada undang, kejap-kejap. Lu gak kuat lah, amun pokok kalau pergi itu. Rasulullah itu diundang oleh Allah SWT, maka rute perjalanan pun, rute perjalanan itu steril, Pak. Dari gangguan keamanan, setan gak sanggup mengganggunya. Sehingga waktu perjalanan Nabi itu, Muhammad ada yang manggil mempulih mandang hari menggungimkan Nabi Muhammad memang persis dari apa ya mau tingkat gubernur umpamanya yang kunjungi daerahnya pasti jaga nonggol deh apalagi Muhammad yang undang pun Allah SWT ya undang ya Allah SWT tiap kali ini luar biasa kan masalah ikhlas kakak ibu dulu. Tetapi nyok kehebatan Allah SWT itu mesti fikir-fikir. Kibar Nabi Muhammad ni di pupuh harus tak boleh mata si orang dulu. Kibar di pupuh. Itu ni dia sejuk tengok. Ni Johor dah tu pun belak-belak dulu ni. Buka huruf majalah, bebaskan jalan. Bukli jalan, belak ayu. Dari Brawe, Labaro. Dari Labaro, Brawe. 220 dekat. Yang negeri posisi yang mata apa itu? Cina pelajari dalam sejarah. Nah sakit Nabi Muhammad. Nah pernah dalam guru pengajian. Nah guru yang semua budak betul-betul kecil. Nak cerita yang. Hai guru yang nak merupuk dalam kitab bahawa Nabi Muhammad. Dia buat merit. Pihak pun nama orang tua beliau. Hana ni kau. Subhanallah. Nyuk kenyuk yang membuat orang-orang kafir itu. Tercengang. Hai pergi. Waktu Nabi Muhammad dengan berbagai.
Diplomah oleh Allah SWT adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah yang dia pernah dalam Isra, diplomah. Dan juga dalam Mi'raj, diplomah. Lebih lir dan lebih hebat dalam waktu Nabi Mi'raj. Perjalanan Nabi Minar Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Sedangkan Minar Masjidil Haram ila sampai kudia sampai u kudia u seratil muntaha bahkan ke mustawa yang kebunan Mi'raj Nabi. Macam-macam negara oleh Nabi hadirin yang berbahagia. Maka Nabi Muhammad yang terima perintah solat 50 watak kemudian dia 5 watak audio gelagai ke kuriyum bahawa Allah dan Allah tidak marah. Nyun-nyun sabar klik persoalan yang boleh dikaji. Menyayat murahkan Allah. Allah sayangkan kepada hamba 50 watak menjadi 5 watak. Le kuriyum ketinggal. Le kuriyum ketinggal. Sini aku pula warna mak bagaimana. Bule kuriyum ketinggal. Bibi. Ya bapak pokoknya. Bapak. Ya kerum ketinggal. Nyol dari turbe, nyai mortuh, nyai dimita. Mahir aku pak, menurut kualitas. Nyol menurut, menurut mutu je lah. Nyol terjadi. Nyol habis. Nyol bulan, nyol kulit, nyol jantirah. Melekeh juga yang dari turbe. Melekeh turbe, nyai morbe, nyai. Nyai morbe, nyai. Ikan juga rungka, kaya awak buka kerung lah. Bunge, bunge rungka. Pokoknya bunge, karena tawaran ulau-ulau. Nah sesuai. Nabi Muhammad 5 wati ya tengku tinggal semua yang betul 5 wati yang lekat kulu. Anak kita ya Allah. Benda pikir di dalam sejarah Nabi Muhammad pernah dikait lengan. Tak. Sampai ketampar ya Allah. Tak ada. Hana pun ya Allah dengan murah. Sehingga Nabi Musa pernah sejarah tiga tu. Musa. Gekelin Nabi Musa Muhammad. Tiga tu. Lekat kulu kena kulu kulu kulu. Gekelin Nabi Muhammad. Ya ini yang tinggal 5 wati. Yang punya tak ilah. Kulu kulu takut tinggal semua yang nol waktu. Hai, Miana semua yang mesti gak kurang itu kan nol waktu dengan semua. Miana waktu berarti karena tidak ada pemulus yang kan lihat oh saya kerja dengan baju itu mana? Ia kan bahasa saja kan lagi kan. Yang boleh galau ni si pula mulai dari si kerja ada yang kerjakan galau si ni keluar baju itu mana si kerja bahasa lain. Hanya dengan si Miana nak sahaja memang begitu. Baju itu mana paling tak boleh baju itu sekarang. Paling-paling. Maka mahana ibadat kebenaran tayo. Maka Nabi hana kele-kele kuru kekul Nabi. Kalau ilur ka ikhlas gelur dan kumalur lima wadah surat malam. Bandingannya sama dengan 50 waktu. Nabi bila balik Allah SWT dalam bentuk pahala di berbagai. Maka Nabi kata nyokinya supaya di berbagai yang wajib Allah ke Nabi. Dan kumal Nabi sampai an kiamatnya. Menyuna ajaran-ajaran baru yang teruk daerah dulu. Yang pegah semayang memandang hantunya semayang. Dua ke barat ingat-ingat Allah dengan zikir. Yang sesat menyesatkan. Mu Nabi Muhammad semayang. Kita yang wajib. Ya, bukan macam-macam mana payah sumayang. Sumayang dungan berat dan kalian. So berat sumayang puasa, berat sumayang. Puasa itu berbagai jin buka. Jin buka, bunyi drum dalam keadaan sakit, ngotor dan sebagainya. Ya kan? Famankana minkum maridan aw ala safarin fa indatu min ayyamin ukhar. Yang jalan keluar untuk puasa. Salat tidak bisa. Salat sampai-sampai dalam perjalanan gugur hukum dalam agama. Bisa kasar jamak, yang penting hanya tinggal. Mailong sakit, hai rendam, duk. Hai renduk, berbaring. Hai berbaring, lintir dengan isyarat. Hai, lu isyarat dengan je lisa tu bayang. Bahkan mata lu hitam ni, dia kuklaim hitam. Ngerate, ngerate pi hitam, dia kuih rumuk itu ju. Nyan berarti kamerti, kuruk tamam. Baik macam-macam, punya sembahyang, anak macam-macam dia berbahagia. Jadi bapak ibu sekalian yang berbahagia, nyoki yang wajib oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umat kepada kita yang bersama, semoga menjadi betul-betul hijik ketiang agama. Jangan rusakkan salat. Yang kejik-kejik oleh Allah Ta'ala, akhirnya salat, dirikanlah salat. Kerjakanlah salat, dirikan. Hana mandi urung, ikudau semayang. Urung kerja semayang, ramai-ramai. Urung kerja semayang. Pertanyaannya, kenapa orang salat masih melakukan kemungkaran padahal ada ayat Allah mengatakan aqimus salat inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan munkar. Pakan urang sumayangna cucu amantangna sumayangna puasana mujegna dengo dakwahna bisumangan ke dakwahna mujudina. Maupat hajin hana baju harimna. Buah mananya? Salatnya belum benar.
Bakon sumayang gonyan karena dapat mencegah keji dan mungkar. Mungkin sumayang golong kusyur, bakon sumayang golong kusyur, mungkin wudhu golong sempurna, bakon wudhu golong sempurna, mungkin istinja golong butoy, bakon istinja golong butoy, mungkin buang hajat bolong menurut syariat. Banyak sekali rasanya. Bakon lahan air mencegah mungkar, mantengna makanan dan darah harium dalam tubuh. Lihat kita jelaskan di berbagai yang kerja sembahyang yang tungkung doa. Adab sembahyang yang kalian lebih tahu sembahyang kata sebagaimana tangi lu sembahyang. Bantah takbir yang mentah kena yang giung nan. Masalah ada pukul home, mentah lagi home lu. Allahu Akbar yang kena nanti. Secara adab mata menghadap sajadah, hati menghadap Allah, badan menghadap kita. Yang benar. Menggadang-gadang dia kau benar. Dia benar dia, dan juga benar. Nah, berundang itu baca tulisan. Cap tembok. Kamu. Yang kerja tunggu tanya uru-uru yang tulis tulisan baca baik dan itu sahabat. Dan orang itu intinya kat topi kadang napa tangi baca-baca pemilu lah dalam diri. Ya, kan? Kamu boleh independence. Lalu diri, kebal saja nasi darurat. Kibar darurat, kata dia, oh my, kata hotel dia bawa, kata hotel semayang. Semayang you, ni yang kata bangsa pun bengang gua. Punya sengaja ada, punya sengaja ada berangkat dari rumah, baca salat lah, ya. Baca semayang. Ada han warna putih mungkin baju putih baru kak putong kan masuk baju-baju lain yang polos warna tak ada masalah minyak putih di beger yang mana kan yuk jamu mulaiku jamu cap monyet dua yang lain semua aku tidak kau tu lang semua ya dia tu buat semua. Lah dong bisa bayar ini kalau ini kan sih kalau yang soal yang jangan jangan dia oh maka nah yang bayu utar lah tuh bayar nah yang bayu utar lah tuh bayar hijau kuroi ulunya jadi hijau yang dekat ini yang salat tiwal uski pucit lah bayar nyalir tak jawaban yang jadi kalau ni kalau mandu mudah lah bayar nah pengaruh semua tapi minyak ulun kaya dalam semua yang kuih kaya kerja agama aja namun pengaruh luar semua. Bagaimana mungkin dia akan benar dalam salat, di luar salat itu juga enggak benar. Dalam salat dia masih bercanda, mana mungkin bisa menjadi precise salatnya. Yang dia kadang-kadang ada berbagai tutur kata, tindak tanduk dan sebagainya tidak mencermin bahwa dia orang melakukan salat. Karena salat ini tadi tidak ada pengaruh dalam jiwanya. Ketika salat sudah benar dilakukan, hati berbagai menurut tatanan dan tuntunan, menurut ilmu yang diberikan oleh konsultan salatnya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah ada pengaruh dalam jiwa dan dalam kinerja manusia di berbagai gejala bukan tuh gejala dalam kejayaan tuh urung semaya. Kalau ini tidak saya lakukan, apa makna salat saya? Sebagai petani, jadi petani yang bagus, han utama raya umumnya ubur umongo. Sebagai tetangga, tidak merusak tetangga lain gara-gara kehadiran kita. Sebab dan kebutuhan hantar mohon anggil kira Nabi Wallah la yu'min demi Allah hana sempurna iman. Lihaga mula-mula anggil kira Nabi Sawa hana sempurna iman. Sidra urung yang merasa tetangganya tidak aman hidup karena kejahatannya, maka ulinya hana aman hana iman ke pegawai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam na'udzubillah. Berarti dalam pengaruh semua yang banyak. Ya? Iya gur ku tayo, iya mana tayo bulan rumah kau menye protes, kayak protes kandung ni. Iya, kau kumpul kandung. Semayang negara, mekar, kayak tembang semayang. Takaran hati-hati sekali. Urung lo, tak saya tu, bu. Berapa kilo lo tak bu? 5 kilo. Yang ini bu? Ya 5 kilo. Kamu tu? Yang tu? Kalau tu bu? Ah. Yang tu 5 kilo kata apa ni yang? Nyong hati-hati. Urung mula kadang semaya. Sini kerja aku bilang kerja terasa kerja di. Tak biasa aku mula yang kerja biasa. Dan kalau dia kerja yang biasa. Pak, nasa ka? Nah, nampak 5 kilo. Tengok kamu ubah saka 5 kilo lirung kan? Kamu kerja lirung do. Buang lah pak.
dah urung kataka, ikut le urung kataka, laba kataka rupa kita. Lekai boleh mengko dua bong tikan ba ana. Boleh mengko apa apa tikan ba ana. Nyen prano, nyen belum na pengaruh. Hadir berbagai ya, salat kita belum na. Bapak dan ibu sekalian yang belum tuan melihatkan, semayang hanya mayang-mayang, semayang bungtoy dimulai daripada niat yang benar, ya, kemudian fatihah bungtoy wajib bungtoy baca, salah baca sama dengan tidak baca, tidak baca sama dengan tidak sholat, lah sholat tadi malam ya kerap fatihah kita berhati-hati. Yang mau kepada rekan-rekan maaf, yang belajar fatihah bangku, dengar informasi, mangga jelas, bukan tidak boleh. Tapi tolong kuatkan kembali ilmunya kepada gue. Ya pun saya kepada gue. Sebab apa? Sebab bahasa Latin tidak sanggup mewakili Arab. Ini saja persoalannya. Ya kan? Muslimin alif bata sajin sampai wasalamu lam ijaiyah. Tapi dalam Latin enggak ada kan? Alif. Ya kurulah A, B, C, D dan sebagainya. Ini kata. Ini anak. Huruf ini anak. Ha dalam bahasa Latin anak. Munya demurno fatihah babuku. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim kana naha. Alhamdulillahi rabbil alamin kana nain. Kamu kamu ramah berarti. Kiba jera de bugar. Oh musiba ini de bu a bulu de gizri. Kaku panya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kulam tu basiratal ladina an'amta alaihi manain. Kiba de gizri. Surat al-ladina an'amta alaihim. Dabu koma tu kisri. Kajak dabu koma. Juga lemah. Surat al-ladina. Dabu koma liat. Surat al-ladina. Hai tem. Baca apa tem? Jadi buku belajar kembali. Kan hajir. Ya. Bukan tak boleh baca di buku. Tapi kuatkan kembali. Menurut saya kembali Pak Gure. Nyat informasi Pak. Jadi bukan mengajarkan Bapak, tetapi mengingatkan kita semua, ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya irama dalam membaca Al-Qur'an, lagu-lagu. Tapi lagu ayat Al-Qur'an memang lebih pahala Allah. Waratilil Qur'ana tartila sajadah tartil pun oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Drone lagak su, silakan. Lagak su pada baca Al-Qur'an hanya wajib. Bahkan karena suara tanya kan kita bukan anda yang buka gede anugerah Allah lah tak boleh hanya kebigat semua kan desa mana hanya gak semua baca arya wajah betul mereka yang suruh lagi yang kepada buat Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmani Rahim Merit Yudin ini mana buka manjik lagi ya ha? Cuma irama main buka-buka nyelup pingat ke ibu-ibu bahan masukan kalau dia purno kurai ya kan. Rasulullah kesemaya punya maghrib hana panjang ya hana panjang tak mau huwa sampai benda insyam pada dari suratul kahfi gok na ngkul pun na bro na ngkul kok dengan semaya nak kesyuk ka bro ngkul ke dan maghrib maghrib hana pun le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 l
nyen makna ngi Nabi bukan hanya melelak rapat dan lurusnya sah. Ngi makmum sosok. Bagelan gagak tak ulu. Buaya raya bodan kuat-kuat sesat muda-muda. Nyen trik sembahyang Nabi panjang ayatnya lama salat beliau. Karena orang-orang kuat di belakang. Tapi bagelan nak ulu onso, ulu tuha, orang musafir. Beliau tidak panjangkan salatnya. Cukup cadang Rasulullah. Ya bagelah urduha, bagedam-gedam, kahir kuwa. Allah apa? Tiba-tiba ada kepanjang ayam, apa tega? Oleh irama manci. Ya, ladung nanci imam, ya maaf. Masukkan ke kentanya, termasuk kepada lo, jid, matikan selalu. Mbak Putimang, ladung, Mbak Putimang, Putimang lagu Madinah. Isai tajui. Hai, lagu Madinah memang laga pada aku. Irama Madinah, bagus. Memang nyaman dari mana ada yang urduh kentanya, wajib, dia aja. Buhi Madinah, dia baca. Bang Putimang Putimang hidung dan juga jalan pun disai hau Israel disai. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Rahim Malik ya Madin. Ini hal Israel kata Jojo bang. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Bukan ada buah ibu-ibu. Yang menyenang anak bumi Madinah tak tadi ada memperawai biji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Buro, ulurun bahasa yang ikut ngomong hana. Hana macam-macam pikiran aman, galak ke badan. Baik menjaga ya kau, baik prakru. Kalau orang duit kuasa. Kena wajah tak boleh kena kalau jalan puasa, lebih dengan ini wajah boleh. Yang buat teman yang berapa, buat perak peru. Walau 20, ini orang pukul 20 je. Yang muka dia pun teman yang berapa, dia kena 20. Maaf, beda tentangnya terserah. Ini orang kena yang kena buka. Maksud pukul 8, pukul 20, dia teman yang buka. Lebih ke, dia nanti 20 orang tu. Pukul? Karena dia lebih ke, dia gerak orang tu. Sebab dia tak boleh kaya rezeki Allah, boleh hantar lelaki berhenti. Sebagai Allah lebih rezeki mulai orang lebih kekayaan, 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 lebih kekayaan. Anak ilah orang di belakang, berjalan, 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 menang kerja, menang kerja, menang kerja, menang kerja, menang kerja, menang kerja. Allah lebih kerja, menang 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 kerja, ayat kursi ini kerja. Tapi giliran ibadat, yang ini tak pilih. Yang ini yang ini, okey. Ada serah darulah. Tapi maksudnya, ada pilihan dulu, baik pakai. Baik-baik no. Allahu Akbar. Kebilang Subhanal Malikil Ma'mur yang beli urba. Kerana ke? Muka-muka kaya urba. Nam kau betul lah mik. Subhanal Malikil Ma'wujud. Napa ni? Berpoh mik iman yang muda. Ya Allah kampung nengguh nalik payah berwa nalik nengguh nyerol buah buah kena. Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada subuhun kudus. Rabbuna والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dengar kau beri kau mulus semangat. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang betul apa ya? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dikit dan terlewat tapi dia baca tiap malam. Subhanallah, Allah kasih sayang, cinta kepada kita yang malam ibadat, malam harikat gumpah bawah. Ya, walaupun dia kata, insyaAllah nak tepis, boleh menjadi lebih kurim, minta Allah lebih kesempatan kepada kita. Ibadahlah dengan benar, dengan baik. Akhirnya hari berbahagia. Di mana kecelaman, kejumpaan, karcarut-marut dalam ibadah, perbaikilah. Tobatlah kepada Allah. Kepada Nabi, atau berdoa nantimu. Tobat itu adalah penyesalan. Menyesal terhadap pekerjaan yang ma'ruf-ma'ruf, sengaja kita tinggalkan. Pekerjaan yang maksiat, melanggar dengan peraturan Allah, sengaja kita lakukan. Kita menyesal, buktikan bahwa Anda menyesal. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kembali kepada Allah tanpa dosa, kembali kepada Allah sebagai orang yang hamba Allah yang beriman, Allah muliakan kita. Sedangkan orang yang kembali kepada Allah membawa dosa, innahu may yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Barang siapa yang hadir menjumpai Allah, menghadap Allah membawa dosa,
Fa inna lahu jahannam, maka sesungguhnya orang itu menjadi penghuni jahannam. Bagaimana kondisi dalam jahannam? La yamutu fiha wa la yahya. Tidak ada kematian di sana, hidup pun tidak. Tetapi sebaliknya, setelah kita taubat, kita perbaiki yang salah dan sebagainya, ada yang berbahagia, maka kita kembali dengan iman. Apa bukti keimanan? Amal saleh. Banyak tidaknya salat seseorang, ibadah seseorang, tadi kita sudah katakan bahwa tergantung kepada nilai keimanan seseorang. Wa may yatihi mu'minan, barang siapa yang kembali kepada Allah membawa iman. Bukti keimanan, qala amala salihah, sungguh dia telah melakukan amal-amal yang saleh. Nyantinya di bab Allah, hanya kuat dosa Allah. Dosa kaitannya itu yang sebab bapak, setelah kita taubat, apabila taubat diterima dengan benar oleh Allah, taubat dengan baik, maka kita dianggap tidak berdosa sama sekali. Orang yang bertaubat sama dengan seperti orang yang tidak berdosa. Semua kita berdosa. Yang nasalah, nasilah, karut, jumpa, gak berkurwa, malam, sengaja atau tidak, besar, kecil, pendek kata hanya yang sempurna manusia. Tapi sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang segera mencari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Obat kedua dengan iman dan amal soleh, maka pun oleh Allah. Faulaika lahum darajatun ula, maka kepada mereka diberikan derajat yang tinggi oleh Allah, pangkat yang mulia. Jannatu adnin subhanallah, nubi surga adnin oleh Allah. Bagaimana surga itu? Tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Bagaimana anda bayangkan kerung dalam surga? Wallahu alam secara hakikat, tapi gambaran umum Allah katakan dalam Al-Quran, ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Bahwa urusi lampunya mentah punya negara mesinnya kerung ger, gli, bineh ger, iya ger, jernih, galak, lalai katanya. Di kerung mau tanya nak kerung sampai ilik, ia lancar, bersih, enggak ada kotoran, kita suka. Apalah nanti di akhirat tanpa ada kotoran, subhanallah. Mohon untuk dia tinggal galak. Inan dari dipreh uring wo dalam surga bapak-bapak. Baru bidadarinya dipreh nunggu adil. Bak gunung Uhudnya tempat mainan bidadari di bumi yang bukan dalam sejarah. Maka gunung Uhudnya pada kiamat yang baju oleh Allah. Yang tempat mainan bidadari. Maka gunung Uhudnya pada tidak keringan kalian warnanya agak kemerah-merahan. Itu merah darah pak. Karena darah syuhada 57 dan tumpah darah. Termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Inan ke bidadari main-main singap. Gepreh cupang wow. Sebagai tamu-tamu Allah jadi penghuni surga. Gepi zirada ulin kumrah zirada uragam 72 bidadari. Yang kecil ke? Bapak-bapak pegang buk tangan yang bidadari bidadari dalam dunia. Ya? Bersih-bersih. Mai kamu urinan ku gupi ustaz. Bidadara. Yang punyanya ke bidadari itu kan bahasa Sanskerta ya. Tolong dicari nanti. Bidadari itu bahasa Sanskerta, artinya gadis. Kalau untuk bapaknya dikasih gadis, itu ibunya kan dikasih pemuda kan. Pemuda yang handsome, yang bantar. Yang tinggal ini bidadari bukan? Dalam syurga namam hayati budia dari hai umi mana di dalam syurga namun hayati budia dari hai abi mana di dalam abi hayo sampo ugaki dari ngodi kasui Sumpan gendran Adi haya Sampo ugaki Dari ngodi kasyui Sumpan gendran Lagak-lagak tak ada diri. Bawa Arab tau menyutangi muda mereka. Boleh dibayangi. Ya Allah. Ini lagi dipugat pun di Arab. Itu benar-benar syak aku yang diuk. Kita lihat di mana yang nampak lah. Cukup lah kakak. Lagi bukan lagi ada pedang tu. Berbayang ya Allah, bagaimana dulunya cantiknya Siti Fatimah, cantiknya Siti Hawa, cantiknya Aisyah, cantiknya Khadijah. Ya tentunya luar biasa sekali lah. Ya? Masih ingat ibu-ibu yang mandu, lalu surga mamandu cantik. Akan cantik seperti Siti Khadijah, seperti Siti Hawa, seperti lagak-lagak mandu.
maka jelang dunia yang sebenar tertubi oh sabar ya beja kena bonding ye coba ego bonding ino kah ego bonding kawan-kawan bapak dia kacau ya anak boleh do anak si punya memang ego boleh dauro je lah eh kan jangan ada kesan lagi ada luna ada lalu rinya kah ego dari ino putrukui kena beo lihat pelik operasi di Singapura lah ya anak mensyukuri nikmat Allah kecuali memang sakit. Ya anak-anak masalah baik. Seolah-olah kita menolak takdir. Ya Allah bukan menolak. Ya bunuh ubah lo. Baik dia nak. Kan saja dia buat bayar dia. Bublo gede-gede aja. Singapura ni ubah dia. Itu pun dia lah. Tak dia pun dokter kiri. Tapi kan hidungnya dah bagus. Kenapa dia operasi? Mau macu lagi dok. Mau runcing. Ini semua kena tau. Ya ni tak kira tiga kau. Dia merupakan mau buktikan dari Allah Ta'ala. Mau buktikan dia lah. Dia untuk kerja. Dokter. Spesialis di Singapura. Wah, kejadian. Alat ini peralatan ini rusak, broken. Selain alat, patah turnen. Turnen apa? Turnen apa? Nah, nak boleh punya sekret kan? Nanti punya naga turnen ya, naga tu. Yang duduk suruh lagi bunyi sengau atau bunyi khasyum. Gampang tak tu? Hidung tuak, tarikan kali operasi. Yang urut dulu tak dia. Kadang-kadang itu, tapi suara berapa? Lagi yang itu dulu yang kerja cuba. Oh, wow, you are very beautiful. Laga tak tak kamu? Ia kerja dia. Tapi setelah kita menolak, ini seolah-olah kita protes kepada kinerja Allah subhanallah, pemberian Allah. Maka ini kejadiannya. Banda Allah kena kampung, banda dua pesawat, siapa bandara. Ini ni tiga rumah, ini cantik kakak BBM, enak BBM lah. Mama, cantik kali. Ikut lihat ni. Nyaman tamatnya, mana nyoknya, tak pernah paham. Nyan lumpingan supaya walaupun tidak kejadian begitu, tetapi sadarilah ya, bersyukurlah apa yang diberikan oleh Allah. Mana syukur adalah menempatkan segala nikmat dan amal sesuai dengan kehendak pemberi nikmat itu sendiri. Jangan kotori nikmat dengan maksiat. Yang benar mana syukur hadirin yang berbahagia ya. Akhirnya apa kata Allah selanjutnya dalam Al-Qur'an sama dengan ayat tadi? Khalidina fiha, kekallah mereka di dalamnya. Rupanya kekal oleh syurga. Maka tertolaklah pemahaman kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa penghuni neraka itu tidak kekal, penghuni syurga juga pun tidak kekal. Yang kekal cuma zat Allah SWT. Perkara yang kekal cuma zat Allah SWT. Beriman walaupun dibakar hari berbagai, insyaAllah suatu saat nanti kalau masih ada saja iman sedikit ya, sebesar zarah, suatu saat nanti akan juga dimasukkan ke dalam surga. Tetapi benda dia renal lah. Oh rupanya baru uji murbedo dulu. Murutuh bedo. Wadali kajata man tadaka. Demikianlah balasan Allah terhadap orang-orang yang mensucikan diri daripada dosa. Maksudnya orang bertobat ya. Maka digiring kita ke dalam surga. Masuk dalam surga. Urkhuduha bisalamin aminin. Tamu dalam surga. Tamu dalam surga tanya. Badak keindahan juga ya Allah. Baik tak mau. Gelon tak mau lah masjid pun. Ya Allah. Ini wah sangka pun. Lagak tak kau masjidnya. Lagak tak mau. Lagak pun pun datuk ke Madinah. Badak ilah masjid Madinah. Ya Allah. Lagak tak tak. Lelah itu. Nyandu-nyandunya mendu. Tapi hari berbagai hati. Kau pun datuk lah juga Allah. Hana tak tahu badak. Pada pun datuk kejadian lagi. Hana. Semuanya serba. Tidak pernah anda lihat dan saya lihat sebelumnya. Apa yang nanti kita saksikan dalam surga Allah subhanahu. Maka menangislah kita. Ini sebagai mau penutup ceramah kita ibu ya. Ya sabar-sabar. Yang ingin berpuan-puan dua ke sama karatnya ho. Ya kan? Ya, jadi hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Menangis manusia. Kenapa menangis masuk dalam surga? Terharu. Tidak haru tengok nama apa. Kena nak kejadian tiga kali lima kan. Mesti ada kena ewa-ewa kali lima untuk bayu. Pertanyaan ewa bimu. Pertanyaan ewa bimu. Ya, mau terharu beda. Hoyong en bola
lalu meter haru tam super gala piala bergengsi piala presiden umpamanya lagi ada berusaha yang dia mana mau yang dia lalu cukup berai mau ya kan karena cik yang minum saya di kampung leon yang minum kan minum kawi pesan esok tahu-tahu malamnya itu ni dia baru cukup berai mau yang si roti ini moji iki jaga ini moji iki apa kau mau jaga kau kau mau terlalu lo untuk yang jadi yang cikgu enam tahun ke pencerahan karena terlihat korek yang nyopi mau, yang mau kan aja, yang aja deh, ya wajar lah nanti di dalam surga ada orang menangis menangis, takjub, terharu ya kan? Rasa bersyukur kepada Allah hanya pikir bahkan, ya Allah biu, saya ibadah lu tapi luar biasa belasan Tuhanku menangis karena malu itu terus saya gairan kan gagal manuawan yang kampung berawi dan orang kaya sudah bu bu kamu dalam sehat kenapa tidak mau ya nah ibu irmo kenapa dapat dulu yang sehat pulih pulih beri bagaimana belum kau lima lo si longdal ya tim kan masa bawa kecamatan utara oh alhamdulillah orang kaya apa ya pulih pulih beri tak kaya ibunya kan dua jam tak kaya ibu teh dua kaya di bela bola beliau bu boleh kakak beliau bu Ampuh bro dalam tabasa. Kau ni bro dalam tabasa. Macam you. Tapi apa? Beri awak bu, kan? Apa nama pelak bu? Serkah kan yang ini. Gucap pelak bu, teruk dia rumah bu, gucap pelak. Dia juga pelak. Kita mau klik dengan dok, klik. Jangan kau pakai nak klik kata. Bapa dia bu, dia sudah sakit dia dengan dia sakit pelak. Oh, dia tak klik klik, dia pelak. Oh, aku pelak. Jadi terharu maksudnya itu terharu menangis ya kan beda kan beda dengan orang tadi yang satu jadi pesta ya jadi menikah jadi kawin ibu ya yang jadi menangis tentunya beda kan yang satu lagi tidak jadi menangis ini nangis beda beda dan yang kedua aja hai momo rum kawin engke burung kobo kamu jadi benar ki urang dedok yang dalam neraka menangis menangis karena dalam surga menangis, menangis karena terharu. Karena takjub, maka penghuni surga mengatakan, dakwahum fiha subhanakallahumma. Inilah kata-kata yang terucap oleh orang-orang yang menangis nanti dalam surga. Maka doa penghuni surga saat itu mengatakan mereka semuanya, subhanallah. Ini kata yang diucapkan. Subhanallah. Subhanallah. Hai Bukit. Sosok dan kalian, subhanallah. Maka dalam surga ini nanti kata-kata yang kita dengar di dalam surga. Tidak ada lagi kata-kata upah cerita caci maki dimenang dari ini. Subhanallah, subhanallah. Yang ini yang tadi dia dengar. Yang kedua, wa tahiyatuhum fiha salam. Ucapan mereka kedua sebagai ucapan penghormatan. Salam, salam, selamat. Yang memandum kata-kata. Kedua. Yang ketiga, mereka berterima kasih kepada Allah di dalam surga. Bersyukur mereka. Wa akhiru da'wahum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Doa akhir penghuni surga nanti di akhirat mereka sama-sama serentak mengatakan puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Inilah tiga kalimat yang akan dikeluarkan oleh manusia-manusia hamba Allah yang beriman sebagai penghuni surga nanti. Semoga saja Bapak dan Ibu, saya juga di dalamnya, kita termasuk orang yang dapat mengucapkan kalimat ketiga kalimat itu. Wa Bismillahirrahmanirrahim. ورحم أمواتنا اللهم جعل جمعنا هذا جمعا رحمة فرقنا من بعدك فرقا معصوما اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال
Allahumma ahyina bil iman wa misna bil iman wa syurna bil iman wa akhirna tiyana ma'al iman. Allahumma thabbitna ma'al iman wa akhrijina minal dunia ma'al iman wa qaddim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunia wa anzil al-akhirah wa syarri dunia wa syarri al-akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا دعانا صلاة إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربي مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك يا الله عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله بسم الله الحمد. Oh, demikian dakwah kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga saja mendapat manfaat dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian. Mudah-mudahan nafaedah untuk yang mendung salah silap karut cupa dasa nirulwan kepada Allah lalu kepun kepada para pendengar lalu kemahuri datama billahi taufiq wal hidayah wa bi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah agama tadi menutup seluruh rangkaian dari acara Festival Qurani 2 dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selamat untuk seluruh pemenang maupun peserta yang peserta dalam rangkaian perlombaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian kata. Insya Allah sampai jumpa di Festival Qurani 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.